ATH Bab 1941 Kemarahan Kaisar Teriakan Phoenix masih berlangsung ketika Musuanyin menjadi satu dengan gambar Ice Phoenix, dan Snow Princess Sword menjadi diisi dengan energi yang luar biasa. Suram dan bertekad, dia menikam ke arah bayangan yang tak terhindarkan dengan Broken Moon Oblivion. C. Kegelapan mengerikan berbenturan dengan es yang menyilaukan. Ledakan melengking memekakan telinga saat kabut biru es memenuhi ruangan sebelum meledak seperti bintang di malam yang gelap. Cahaya menguasai kegelapan dan menyebar ke bintang dan dunia bintang terdekat yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah peringatan keduanya kepada Yun Ce untuk menjauh. Kecerahan cahaya dingin menusuk mata Nan Zhao Guang dan menyebabkan pupil matanya berkontraksi tanpa sadar. Pada saat yang sama, tangannya yang terulur tiba-tiba bergetar saat serangan balik musuanyin membuat lubang berdarah tepat di tengah telapak tangannya. Darah gelap berserakan di mana-mana. His, wanita ini, Nan Zhaoming mengucapkannya dengan gigi terkatup. Musuanyin telah menuangkan semua kekuatan ilahi es Phoenix-nya ke dalam serangan pamungkas, dan hasilnya menakjubkan sekaligus indah. Sayangnya, jurang kekuatan antara dirinya dan Nan Zhaoming terlalu besar. Es yang terbakar hanya bertahan beberapa napas sebelum menurun dengan cepat, dan segera mulai runtuh lapis demi lapis di bawah energi gelap Nan Zhaoming. Nan Zhaoming terkejut, tetapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan menyegel luka di telapak tangannya dengan energi gelap. Pada saat yang sama, tatapannya menjadi sedikit lebih gelap. Dia tidak mengharapkan wanita itu memberinya kejutan kedua yang menyenangkan, tetapi penolakannya hanya memperkuat keinginannya untuk menangkapnya. Kegelapan dengan cepat mengisi kembali kekosongan saat cahaya es menurun dengan kecepatan eksponensial. Akhirnya, bahkan cahaya di sekitar Musuanyin mulai meredup dengan sungguh-sungguh. Ketika Nan Zhaoming tiba-tiba membalikkan telapak tangannya yang berlumuran darah, dia bergetar seperti dia telah mendapat pukulan berat, cahaya pedang putri salju berkedip seolah tidak pernah ada. Pada saat yang sama, kegelapan menutupi hampir setengah dari tubuhnya dalam sekejap. Kamu melakukan perjuangan yang menarik. Nan Zhaoming memuji, sayangnya. Pada saat inilah suara siulan tajam meletus dari kejauhan. Sepasang energi profound yang sangat besar menghantam kegelapan pada saat yang sama dan menghentikan kemajuan kegelapan. Pada saat yang sama, sinar emas menembus kehampaan yang jauh seperti kilat dan melilit pinggang Musuanyin. Itu tidak menyakitinya. Faktanya, begitu energi misterius melakukan kontak dengan Musuanyin, itu segera berubah menjadi energi gelap yang mendalam dan meledak, merobek batas energi gelap Nanzaoming dan tidak terlalu cepat. Usaran air hitam pekat yang tampak seperti pintu masuk ke jurang yang tak terbatas berputar-putar di tempat dia berada beberapa saat yang lalu. Musuanyin ditarik mundur setidaknya 50 km sebelum dia berhenti di sebelah wanita lain. Energi gelap yang mendalam yang menutupi objek misterius memudar untuk mengungkapkan Divine Oracle. Setelah melepaskan musuh Yin, ia melilit lengan halus tuannya alih-alih kembali ke pinggangnya. Aura emas yang mengelilingi penyelamat musuh Yin sedingin ular berbisa, siap memakan mangsanya pada saat itu juga. Dia tidak lain adalah kianya Yinger, tentu saja. Yun telah menyuruhnya untuk tidak bertindak tanpa seizinnya apapun yang terjadi. Jelas, dia tidak mengingat peringatannya. Di belakangnya, Kianya Wugu dan Kianya Bingzu melayang dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Siapa mereka? Kianya Yinger bertanya dengan suara dingin. Apakah kamu tidak mendengar peringatanku? Mu Suanyin merespons sambil terengah-engah. Darah menetes dari bibirnya meskipun upaya terbaiknya untuk menekan luka-lukanya. Kamu seharusnya tidak datang. Apakah ini hari pertama kamu mengenalku? Huff. Kianya Yinger berpunuk dengan angku sebelum bertanya lagi, siapa mereka? Mereka orang luar, orang-orang yang bukan milik dunia ini. Mu menjawab dengan suara yang menusuk tulang. Dia telah memberi dunia dua peringatan yang tak ternilai dengan teriakan Phoenix dan serangan pamungkasnya, tetapi itu harus dibayar mahal. Dia sangat ragu bahwa dia dan Kianyes akan dapat melarikan diri. Tanggapannya mengejutkan Kianye Wugu dan Kianye Bingsu, tetapi mereka bisa menerimanya dengan cepat. Itu adalah satu-satunya jawaban mengingat apa yang baru saja mereka saksikan. Hehehe, Nan Zhao Guang menembak tangan kanan Nan Zhao Ming yang terluka sambil tertawa kecil. Empat pakar terhebat dari wilayah ilahi ini semuanya berkumpul di satu tempat. Ini sempurna. Kianya Yinger sudah terguncang ketika dia merasakan turbulensi sebelumnya, tetapi baru setelah musuhnya terlihat, dia menyadari betapa buruk situasinya. Dia akan mengatakan sesuatu ketika bisikan musuhan memasuki telinganya, bersiaplah untuk melarikan diri dengan semua yang kamu miliki. Itu satu-satunya pilihan. Kaisar Dewa Lagu Salju Benar. Kedua leluhur Brahma bergerak ke depan saat Kianya Wugu berbicara. Meskipun dalam situasi yang mengerikan, suara lelaki tua itu tetap tenang seperti biasanya. Ancaman dari luar ini terasa keliru seperti mimpi, namun tidak dapat disangkal kenyataan yang kita jalani. Kaisar Dewa demi Brahma, tidak garis keturunan kiannya, kamu harus melindungi dirimu sendiri, apapun yang terjadi. Sebelum salah satu wanita bisa menyuarakan tanggapan, kekuatan raksasa telah mendorong mereka jauh-jauh sekali pada saat yang sama. Kedua sosok kuno itu meluncur ke depan seperti elang dan memanggil tembok yang kuat dan tak terlihat dengan seluruh kekuatan mereka. Ketika dua leluhur Brahma mendekati oposisi dan merasakan kekuatan mereka, mereka segera menyadari betapa besar kesalahan mereka ketika mereka memilih untuk tidak menjatuhkan Kianye Yinger dengan paksa. Mereka tidak cukup pikun untuk berpikir bahwa orang luar akan membiarkan mangsanya terlepas dari genggaman mereka, jadi mereka berdoa agar kekuatan penuh mereka cukup untuk menghentikan mereka bahkan untuk sesaat dan memberi Kianye Yinger sepotong harapan. Orang luar, orang-orang yang bukan dari primal chaos. Sebelum ini, mereka sangat percaya bahwa sisa-sisa raja Brahma telah mendapatkan kedamaian abadi di bawah kekuasaan absolut Yunce, dan bahwa mereka akan kembali ke kejayaan mereka dalam 10.000 ribu tahun. Memikirkan bahwa ancaman baru yang mustahil akan muncul dalam waktu kurang dari beberapa tahun. Hahaha, Nan Zhaoming melihat niat mereka secara instan dan tertawa seperti orang gila. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Saya tidak akan mengatakan itu pilihan yang salah, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melarikan diri dari kami? Saat pengawal yang tertawa itu mengulurkan tangan kirinya ke arah dua leluhur Brahma, mereka mengumpulkan semua kekuatan dewa Brahma monark mereka sampai rambut mereka menari-nari seperti orang gila dan mata mereka bersinar seperti sepasang matahari kecil. Akhirnya, mereka melepaskan semua yang mereka miliki di Nanzaoming. Pada saat inilah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nan Zhao Ming berada di tengah-tengah serangan ketika tubuhnya tiba-tiba membeku seolah-olah seseorang telah merapal mantra padanya. Pada saat yang sama, matanya yang menghina tiba-tiba menyusut menjadi jarum sebelum melebar seperti piring dalam sekejap. Seseorang yang tidak tahu lebih baik mungkin mengira matanya ditusuk oleh jarum emas. Bahkan lebih baik, reaksinya diikuti oleh teror mutlak, teror yang tampaknya cukup ekstrim untuk mencabik-cabik jiwanya. Dia tidak pernah menunjukkan ketakutan sebanyak ini, bahkan ketika dia berhadapan dengan Kaisar Naga dari awal absolut atau duo pedang penguasa. Nan Zhao Ming bukan satu-satunya yang bereaksi aneh juga. Nan Zhao Guang dan keempat halaman itu juga tampak sangat ketakutan karena suatu alasan: dua halaman bahkan kehilangan kendali atas tubuh bagian bawah mereka dan berlutut. Gemuruh serangan itu seharusnya tidak mengancam Nan Zhao Ming sama sekali. Dia seharusnya bisa memadamkannya dengan satu tangan, namun. Tidak hanya sepasang balok emas mendarat tepat di dadanya, aura pelindung yang secara alami melindungi tubuh seorang praktisi telah menghilang tanpa jejak. Akibatnya, Nan Zhaoming terlempar ke belakang begitu saja sementara darah menyembur keluar dari bibirnya seperti air mancur. Jelas, kedua leluhur Brahma sama sekali tidak mengharapkan ini. Bahkan Musuanyin dan Kianya Yinger terlihat berhenti di tengah penerbangan. Namun, sebelum serangan itu bisa menghasilkan lebih banyak kerusakan, sebuah telapak tangan terentang dari udara tipis dan menangkap punggung Nan Zhaoming. Itu juga mengeluarkan energi asing yang merobek tubuhnya dalam sekejap. Tenang, itu hanya kebetulan. Kata Nan Zhao Guang sambil menarik lengannya, kulitnya tampak pucat dan masih ada ketakutan yang tersisa di matanya. Namun, pria itu mampu mengumpulkan akalnya dan melanjutkan dengan suara tenang. Mereka mungkin adalah pembawa dewa dari Klan Dewa Surga Brahma. Orang luar menyebutkan ini sebelumnya. Ingat, itulah mengapa kekuatan mereka. Nan Zhaoming bisa saja dan akan melakukannya jika dia punya waktu beberapa detik lagi memikirkannya sendiri. Dia dengan cepat mendapatkan kembali rasionalitasnya setelah dia mengatasi emosi awalnya. Nan Zhaoming menghela nafas lega sebelum berkata dengan nada gelap, "Aku tahu. Huff, bajingan tua ini berani mempermalukanku. Aku akan. Tunggu." Kabut hitam mengelilingi lengan Nan Zhaoming, tetapi Nan Zhaoguang menangkapnya sebelum dia bisa melampiaskan amarahnya kamu tidak bisa. Aku tahu ini peluang kecil, tapi jika mereka berhubungan dengan mereka, maka membuangnya tanpa izin adalah. Nan Zhaoming mengerutkan kening secara naluriah sebelum kata-kata rekannya terlintas di benaknya. Dahinya segera basah oleh keringat dingin, dan niat membunuh yang dia kumpulkan terhadap kedua leluhur Brahma tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Baik, kami akan melumpuhkan kedua wanita itu terlebih dahulu. Nan Zhao Ming sangat ingin melampiaskan kemarahan yang telah dia kumpulkan sampai saat ini, jadi dia menggeram dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bayangan yang melewati kianya Wugu dan kianya Bingzu lebih cepat dari apapun yang pernah mereka lihat, lebih cepat daripada yang mereka pikir mungkin. Kedua leluhur Brahma adalah beberapa ahli terkuat di Primal Chaos, tetapi bahkan mereka hanya berhasil melihatnya sekilas sebelum terlambat. Sobekan. Nan Zhao Ming melesat ke arah kianya Yinger dan Musuanyin seperti bekas luka hitam yang merobek segalanya. Apa yang seharusnya menjadi celah yang hampir mustahil untuk ditutup adalah penutupan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tekanan di belakang mereka terus tumbuh dan berkembang. Ketika menjadi begitu sombong sehingga mereka bahkan tidak dapat menarik napas lagi, Musuanyin tiba-tiba memukul punggung Kianye Yinger sebelum meluncurkan dirinya ke arah Nan Xiaoming. Anda, Kianye Yinger hanya berhasil mengeluarkan satu tangisan sebelum energi es Musuanyin mendorongnya menjauh dari Nan Xiaoming. Musuanyin terbang menuju bekas luka hitam seperti komet biru es yang sekarat. Ding. Cahaya dingin runtuh seperti ribuan bintang yang hancur sebelum beban yang tak tertahankan. Namun, dia akhirnya berhasil menghentikan Nan Zhaoming untuk menarik napas, dan hanya menghela napas. Ketika momen itu berlalu, cahaya yang sekarat itu benar-benar dikonsumsi oleh kabut hitam. Geraman frustrasi bergetar di bawah tenggorokan Nan Zhaoming saat pedang putri salju yang menangis terlepas dari jari tuannya yang berlumuran darah, dan Mu Suanyin sendiri dikirim terbang ke kejauhan seperti kupu-kupu tak bernyawa. Garis-garis darah mewarnai pakaiannya yang biasanya tidak bercacat menjadi merah. Ada banyak individu di sisi Yun Ce yang benar-benar membenci kianya Ying'er dan beberapa akan memberikan apa saja untuk mencabik-cabiknya. Namun, ada dua orang yang hanya merasa berterima kasih padanya. Salah satunya adalah Chi Yao, dan yang lainnya adalah Mu Yin. Alasan mereka juga hampir identik. Dalam situasi ini, mereka mungkin satu-satunya dua orang yang rela menyerahkan hidup mereka untuk menyelamatkannya. Jika Kianya Yinger berpikir secara rasional atau jika dia masih wanita yang dingin dan tidak berperasaan seperti dulu, dia akan merebut garis hidup yang ditukar Musuanyin dengan hidupnya dan melesat pergi tanpa pernah menoleh ke belakang. Namun, darahnya pada akhirnya tidak sedingin dulu. Sambil melawan kekuatan gabungan dari dua leluhur Brahma dan Musuanyin dengan sekuat tenaga, dia mengeluarkan Divine Oracle dan melemparkannya langsung ke Musuanyin. Itu adalah hal yang dekat, tetapi peramal ilahi baru saja berhasil membungkus pinggang Musuanyin sebelum mencapai jangkauan maksimumnya sebelum menarik wanita itu kembali ke sisinya. Ai, Kianya Wugu dan Kianya Bingzu menghela nafas berat, tapi bukannya tidak senang pada saat bersamaan. Meskipun mereka telah mengasingkan diri dari dunia untuk waktu yang lama, mereka telah menyaksikan Kianya Yinger tumbuh dewasa sejak dia masih kecil. Dia benar-benar telah berubah total dalam beberapa tahun terakhir. Bodoh! Nan Zaoming mendengus sambil mengeluarkan es yang menyerang tubuhnya dengan goyangan tangan yang cepat. Sungguh hubungan yang indah yang Anda miliki di sana. Itu akan menjadi perilaku yang tidak menyenangkan jika aku memisahkan kalian berdua, bukan? Dia tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan geraman lain. Kabut hitam menyembur keluar dari tubuhnya saat lingkungan yang sudah gelap menjadi sedikit lebih gelap. Kekosongan ruang yang gelap hancur seolah dihancurkan oleh tangan besar yang tak terlihat saat sinar gelap melonjak ke arah Musuanyin. Ketika Kianye Yinger membatalkan energi yang mendorongnya ke kejauhan, dia memaksa dirinya untuk berhenti, mengayunkan Divine Oracle lagi dan menarik dirinya ke arah Musuanyin. Dia berada di depan wanita berlumuran darah itu tepat sebelum energi gelap melahapnya sebelum melepaskan kekuatan ilahi gelap dari darah kaisar iblis dengan tergesa-gesa. Ci gelombang 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 gelombang. Divine Oracle merobek langit dan merobek serangan menjadi dua, tetapi itu tidak cukup untuk menghilangkan tirai energi sepenuhnya. Kianya Yinger menggerutu saat energi yang tersisa menyerangnya, tapi dia dengan paksa memantapkan dirinya sebelum lepas landas dengan musuh Yin yang terluka parah di lengannya. Sekarang adalah waktu untuk menjebak kedua wanita dan memadamkan harapan mereka untuk selamanya, tetapi kekuatan tak terkalahkan yang dengan mudah mengalahkan keduanya tidak bergerak karena suatu alasan. Tangan Nan Zhao Ming membeku di udara. Nan Zhao Guang menonton dari belakang karena sangat memalukan untuk mengeroyok dua wanita fana dengan teman-temannya, tetapi ekspresinya sekarang dipenuhi dengan keheranan. Keempat halaman itu juga kaku seperti patung. Kianya Yinger berdarah dari semua lubangnya dan sebagian besar aura pelindungnya telah dihancurkan oleh serangan itu. Lebih penting lagi, selubung cahaya yang biasanya dia gunakan untuk menutupi wajahnya telah terlepas sepenuhnya. Ini berarti bahwa wajah aslinya benar-benar terekspos ke enam pria itu. Kulitnya sepucat seprai dan wajahnya berdarah, masih berdarah. Meski begitu, dia tetaplah Dewi Brahma Monark, kecantikan tak tertandingi yang cukup cantik untuk membuat pria atau wanita manapun jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Nan Zhao Ming dan Nan Zhao Guang mungkin lebih kuat dari para ahli terkuat di seluruh alam semesta ini, tetapi kekuatan tidak sama dengan kekebalan terhadap kecantikan. Apakah mungkin, wanita seperti itu ada di dunia ini? Sebuah halaman bergumam tanpa sadar. Meneguk, halaman lain menelan ludah sebelum berkata, dia praktis secantik Lady Chai Li. Judul, Lady Chaili, membuat Nan Zhao Guang tersadar dari lamunannya dan menyebabkan alisnya berkerut. Detik berikutnya, dia memarahi pria itu dengan marah, apa yang baru saja kamu katakan. Lady Chaili cantik luar biasa, dan dikabarkan bahwa dia akan menjadi dewa di masa depan. Beraninya kau membandingkannya dengan manusia biasa. Teriakan itu segera mematahkan keempat halaman dari kebingungan mereka dan menyebabkan pria paling kanan berlutut. Dia memohon dengan teror yang hina, maaf. Itu hanya salah bicara, tuan pengawal. Saya tidak akan pernah membandingkannya dengan Lady Chaili bahkan jika saya seribu kali lebih bodoh dan berani daripada saya sebenarnya. Saya sangat sadar bahwa itu adalah kesalahan lidah. Nan Zhao Guang punuk dengan dingin. Tetap saja, apakah saya perlu mengingatkan Anda betapa beratnya hukuman yang akan Anda terima jika pelanggaran Anda entah bagaimana menyebar ke orang-orang kami. Anda adalah halaman dan pionir yang mulia. Kamu tidak akan bisa menjadi abisal knight jika kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Halaman itu menundukkan kepalanya dalam-dalam sebelum menjawab, terima kasih atas bimbingannya, Tuan Pengawal. Yang ini bersumpah untuk merenungkan perilakunya selama seribu hari. Pada saat inilah Nan Zhao Guang angkat bicara, tidak apa-apa, saudaraku. Ini tidak bisa dihindari. Dari segi penampilan saja, wanita ini seperti harta tak ternilai yang terpendam di tengah lautan sampah. Aku hampir tidak percaya dunia seperti ini bisa melahirkan seseorang seperti dia. Akan sangat memalukan untuk membunuhnya. Petik 2. Saya tahu. Dia harus ditangkap hidup-hidup tidak peduli apa akibatnya, jawab Nan Zhao Guang sambil melihat kiannya Yinger berulang kali. Tapi aku harus memperingatkanmu. Tidak peduli seberapa tergoda Anda, Anda benar-benar tidak boleh menyentuhnya, mengerti. Petik 2. Tentu saja, jawab Nan Zhao Ming. Dia mungkin manusia biasa, tapi dia cukup cantik untuk menjadi peserta terbaik. Ini berarti bahwa tidak seorang pun, bahkan Tuan Ksatria tidak berhak menyentuhnya. Petik 2. Kami akan memberikannya kepada High Priest sebagai penghormatan. Saya yakin ini akan menjadi tambahan yang bagus untuk rangkaian pencapaian kami. Setelah mengatakan itu, Nan Zhaoming menekan keserakahannya dan mengalihkan pandangannya dari wajah Kianya Yinger. Mengumpulkan kekuatan gelapnya sekali lagi, pria itu memanggil pusaran gelap yang membengkak ke ukuran yang mustahil hanya dalam sekejap. Itu terlalu cepat menjebak Kianya Yinger dan Mu Yin tepat di tengah. Satu-satunya lapisan perak adalah bahwa energi gelap kehilangan niat membunuh dan kebrutalan sebelumnya, tetapi, mengingat nasib yang mereka maksudkan untuk kianya yinger, itu hampir tidak ada penghiburan sama sekali. Heh, kianya yinger mencibir saat matanya yang indah bersinar dengan kilatan ganas. "Kamu anjing kotor, pikir kamu pantas untukku!" Matanya menjadi hitam seperti jurang tepat setelah dia mengatakan ini. Itu adalah situasi yang tak terhindarkan. Dia tidak punya pilihan lain. Dia bersiap untuk membakar darah kaisar iblisnya sepenuhnya dan melawan kutukan ini sampai akhir. Tiba-tiba darah Kaisar Iblis menghentikan aktivitasnya tanpa peringatan. Pada saat yang sama, Kianya Yinger dan Musuanyin tiba-tiba menghilang dari pusaran gelap. Yang dilihat Nan Zhao Ming dan Nan Zhao Guang hanyalah kilatan merah sebelum mereka pergi. Nan Zhao Ming yang bingung dan bingung perlahan menoleh untuk menghadapi wilayah bintang terdekat. Kianya Yinger dan Musuanyin telah muncul kembali ke arah itu, tetapi mereka sekarang disertai oleh tujuh aura yang berbeda. Dia terkejut karena dia tidak pernah merasakan mereka datang satu detik mereka tidak ada di sana, dan selanjutnya mereka ada. Mereka adalah Yun Ce, Ratu Iblis, Cai Zi, Sui Mei Yin, dan tujuh leluhur Yama. Jun Silei akan datang, tapi dia terlalu emosional untuk bertarung sekarang. Yun Ce dengan paksa meninggalkannya di Kaisar Yun City. Namun, keterkejutan Nan Zhao Ming hanya berlangsung sepersekian detik. Dia terkekeh. Alangkah nyaman. Siapa sangka ahli terhebat di dunia ini akan menyerahkan diri langsung ke tangan kita. Saya kira kebodohan dan ketidaktahuan bukanlah sifat yang sepenuhnya negatif. Hahaha, <laughs> tawanya melengking dan tidak menyenangkan, dan tekanan di baliknya cukup untuk membuat hati seorang ahli yang lebih rendah menjadi tumpukan yang kusut. Yunche, kamu penglihatan musuhan sedikit kabur, tapi dia tidak begitu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan aura Yunche. Teror mencengkeram hati dan jiwanya sesaat sebelum dia merasakan bahwa Sui Mei Yin ada di dekatnya. Dia santai, tapi hanya sedikit. Yun Che menoleh ke arah Mu Yin dan Kianya Yinger. Warna merah darah menusuk bola matanya seperti pisau panas. Dia memalingkan muka. Dia tidak menghibur Mu Yin atau mengkritik Kianya Yinger. Hanya ada keheningan yang dingin dan mematikan. Cengkeraman Sui Mei Yin di lengan Yun Che tiba-tiba mengencang, dan Wall di tangan kirinya berkedip berulang kali seolah-olah dia tergoda untuk menggunakannya saat itu juga. Yun Che jarang menyembunyikan emosinya akhir-akhir ini, tetapi gangguan kecil di auranya adalah semua yang dibutuhkan semua orang untuk mengatakan bahwa dia sangat marah di luar imajinasi. Di belakang, ketiga leluhur Yama menahan napas karena takut tindakan menarik napas hanya akan memicu kemarahan tuan mereka. Saat ini, Kianya Wugu dan Kianya Bingsu telah berhasil sampai ke sisi Yunce. Penampilan Sui Mei Yin telah meningkatkan suasana hati mereka untuk sedikitnya. Tidak perlu tinggal di sini terlalu lama, yang mulia. Mari kita segera mundur, kata Kianya Wugu. Ini bukan masalah kehormatan kekaisaran. Mereka berasal dari luar, dan kekuatan mereka berada di luar pengakuan atau kemampuan kita untuk melawan saat ini. Mundur adalah satu-satunya pilihan yang layak. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Musuanyin memerintahkan dengan nada yang tidak akan menerima tidak sebagai jawaban setelah mendorong Kianye Yinger pergi. Yun tidak melihat ke arahnya atau mengatakan apapun. Dia dengan lembut melepaskan tangan Sui Mei Yin dari lengannya sebelum berjalan menuju orang luar. Yun Che, musuanyin berteriak panik, tetapi seseorang menangkap lengannya sebelum dia bisa melakukan apapun. Ci Yao berkata pelan, tenang. Mei Yin bersama kami. Kami aman bahkan jika kami mengasumsikan skenario terburuk. Jangan salahkan dia karena bertindak terlalu gegabah. Kaulah yang mereka sakiti. Ditambah lagi, musuh terkuat kita ada di wilayah ilahi barat saat ini. Itu tidak berarti apa-apa, tapi suaranya tiba-tiba turun satu oktav lebih rendah. Itu juga bisa berarti peluang emas. Mu Suanyin. Sementara itu, Nan Zhaoming dan yang lainnya semua melihat ke arah Yunce. Musuanyin, Ratu Iblis, tiga leluhur Yama, Kianyes. Mereka semua jelas ahli yang berdiri di puncak alam semesta ini, jadi untuk mengatakan bahwa penguasa ilahi kecil yang tidak penting merasa tidak pada tempatnya akan meremehkan. Namun, itu bahkan bukan hal yang paling aneh. Untuk alasan apapun, tampaknya mereka menganggap penguasa ilahi ini sebagai atasan mereka. Kamu sedang mencari Raja Dunia ini, kan? Yun memulai sambil masih berjalan menuju orang luar. Saya di sini. Oh, Nan Zhao Ming dan Nan Zhao Guang mengamatinya sesaat sebelum mendengus pada saat yang bersamaan. Menarik. Tidak masalah bagi mereka jika Raja Dunia ini adalah Divine Master atau Divine Sovereign, sejujurnya. Keduanya adalah semut yang bisa mereka remas kapanpun mereka mau. Betapa baiknya kamu menunjukkan dirimu di hadapan kami. Apakah Anda di sini untuk dengan lembut mengklaim kematian Anda? Nan Zhao Ming mengejek dengan setengah seringai di wajahnya. Dia tampak seperti sedang menatap reptil yang menyedihkan di tanah, bukan manusia. Yun Che tidak menanggapi kata-kata Nan Xiaoming. Matanya yang sedingin es menyembunyikan niat membunuh gila yang sudah lama tidak muncul. Nada dan penampilan tetap sama persis seperti sebelumnya, dia berkata, sebagai pelopor abis, saya yakin Anda telah menikmati banyak kebebasan dan kesenangan selama kunjungan singkat Anda, bukan? Kegelapan bersinar dari tengah telapak tangannya saat dia mengangkat lengannya. Kalau begitu, saatnya gelombang untuk gelombang mati gelombang. Bab 1942 Dewa Es kembali. Wilayah Ilahi Barat, Alam Kilin. Warisan dari Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis, tubuh dan jiwa naga yang lebih unggul dari semua naga lainnya. Kata Mo Bechen sambil menatap Kaisar Kilin yang berlutut. Aku mungkin baru di dunia ini, tapi aku punya membaca dan mempelajari banyak catatannya. Apa yang kamu katakan? Suaranya tiba-tiba berubah kasar. Benar-benar mustahil. Orang tua ini tidak akan berani membohongimu, yang mulia. Kitian Li memprotes ketakutan dan gentar, tidak ada jiwa yang hidup di empat wilayah ilahi yang tidak mengetahui hal ini. Anda hanya perlu bertanya kepada orang lain untuk mengetahui bahwa ini benar. Alam Dewa berusia satu juta tahun, dan selalu berada di bawah kendali ras Dewa Naga sampai Kaisar Yun naik ke dunia ini. Meskipun dilahirkan di alam yang lebih rendah, Kaisar Yun mampu memusnahkan ras Dewa Naga dan menaklukkan keempat wilayah surgawi pada usia 30. Bahkan lebih baik, dia melakukannya sebagai penguasa ilahi yang bonafide. Petik 2 pencapaiannya tidak memiliki presiden dan tidak mungkin ada orang yang akan melampaui mereka di masa depan hanya warisan dewa penciptaan dan Kaisar iblis yang bisa menghasilkan monster seperti dia mo Beichen terus menatap Kitian dengan kerutan di wajahnya keheningan yang panjang dan mencekik kemudian pria itu tiba-tiba tertawa kecil jika apa yang kamu katakan itu benar maka ekspedisi ini menjadi jauh lebih menarik Kitianli buru-buru menambahkan orang tua ini bersumpah demi hidupnya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya Mo Chen melihat ke langit dan berkata perlahan, "Yang Mulia telah menghabiskan seluruh hidupnya, mencari jalan dari Dewa Penciptaan, warisan Dewa Penciptaan, elemen, dan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Katamu, hehehe, Raja Neraka akan sangat senang saat aku memberikan hadiah ini padanya." Abisal, Knight jelas berbicara pada dirinya sendiri, tetapi kata-kata "menghabiskan seluruh hidupnya, mencari jalan Dewa Penciptaan, mendarat di telinga Kilin" seperti guntur. Kaisar Kilin semakin menundukkan kepalanya sampai dahinya menyentuh lantai yang sedingin es. Seberapa kuat abis? Jawaban yang dia dapatkan adalah putus asa untuk sedikitnya. Ketaatan mutlak tanpa diragukan lagi adalah yang paling bijaksana. Tidak, satu-satunya pilihan yang bisa dia buat. Mo Bechen melihat ke bawah sekali lagi dan bertanya, di mana Yun Che ini sekarang? Kitian Li menjawab, Kaisar Yun, maksudku, Yun Che mungkin adalah Kaisar Primal Chaos, tetapi penguasa sebenarnya dari dunia ini adalah Ratu Iblis. Artinya, Yunche sering absen dari kota Kaisar Yun, dan keberadaannya tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditemukan. Namun, Yunche adalah pria yang sangat menghargai Ikatan, jadi dia akan muncul jika kamu menculik seseorang yang dia sayangi dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Menculik alat tawar-menawar, tatapan Chen tiba-tiba tumbuh begitu keras hingga menembus kepala Kitianli seperti sepasang paku es. Apakah kamu menghinaku? Kitianli menggigil di mana-mana sebelum kepalanya membentur tanah dengan bunyi gedebuk. Yang tua ini tidak berani. Tentu saja yang mulia tidak perlu menggunakan trik murahan untuk menangkap Yunche. Apa yang saya pikirkan? Yang tua ini memohon yang mulia untuk memaafkan kebodohan dan kelicikan lidah dan menunjukkan belas kasihan, belas kasihan. Ingat ini, Kilin, kata Chen dengan suara yang mengintimidasi. Para Abyssal Knight melayani Abyssal monark dan High Priest, dan itu adalah kehormatan tertinggi yang bisa diterima seseorang di dunia tubuh kita memikul kekuatan setengah dewa, dan jiwa kita memikul tanggung jawab abadi sebagai bangsawan. Tekad dan keyakinan kami tidak akan tergoyahkan oleh siapapun termasuk diri kami sendiri. Sederhananya, seseorang yang akan menggunakan metode seperti itu tidak akan pernah tidak layak melayani Raja Abisal. Orang tua ini tahu dosa-dosanya. Simpan, potong Mobechen. Saya tidak terlalu picik sehingga saya akan mengkritik kevulgaran dan ketidaktahuan alami Anda. Sekarang katakan apa yang seharusnya kau katakan. Ya, ya. Kaisar Kilin menghela napas lega sebelum melanjutkan. Jika Yang Mulia ingin menguasai empat wilayah dewa dalam waktu sesingkat mungkin, ada beberapa kandidat yang bisa sangat berguna. Pertama dan terpenting, saya harus berbicara tentang Chang Sitian. Dia adalah mantan Kaisar Dewa Laut dalam ketika ras dewa naga masih berkuasa, dan sekarang menjadi kepala penegak dunia baru. Dia adalah ratu iblis dan anjing paling setia Yun Meskipun Chang Sitian adalah seorang Kaisar Dewa. Dia tidak bisa lebih jauh dari seseorang dalam hal perilaku dan martabat. Dia keras kepala, gila, mementingkan diri sendiri dan pragmatis. Dia adalah orang pertama yang berpindah sisi saat Yun Che sedang naik daun. Dia melangkah lebih jauh dengan mempermalukan dirinya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya. Petik 2. Jika kamu tidak pernah tiba, maka dia akan selamanya menjadi Yun Che dan anjing paling setia dari Ratu Iblis. Tapi karena kamu sudah melakukannya, Aku yakin dia tidak akan ragu untuk menusuk mereka dari belakang untuk menjaga dirinya tetap hidup. Dia akan melakukan apa saja untuk meyakinkan Anda tentang kesetiaannya dan menerima penyerahannya. Kaisar Kilin kemudian mengingat percakapan mereka sebelumnya dan menambahkan dengan tergesa-gesa, "Tentu saja, orang tua ini sadar bahwa orang yang berperilaku seperti itu sama sekali tidak layak untuk perlindungan Anda, tetapi Chang Sitian adalah kepala penegak primal chaos, dan dia memiliki kendali penuh atas semua penegak yang tersebar di empat wilayah ilahi." Anda mungkin tidak menerimanya, tetapi bantuannya sangat penting dalam mencapai tujuan Anda. Huff, Mo Chen tidak berkenan memberikan tanggapan kepada Kitian Melanjutkan. Kaisar Suanyuan dan Kaisar Mikro Ungu dari wilayah ilahi selatan sama dengan yang lama ini. Mereka adalah pengikut yang lebih suka. Berjemur di bawah pohon besar daripada menjadi salah satunya. Kesetiaan mereka kepada Yun memang benar, tapi itu bukan tipe yang lebih suka patah daripada bengkok. Naga Ci dan Naga Hui telah putus urat nadinya di akhir perang, dan yang lama ini hanya membuang sejumlah kecil dari mereka selama periode pemulihan karena aku yakin mereka sudah cukup dihukum. Mereka tunduk pada Yun Ce bukan karena mereka setia, tapi karena mereka takut. Jika mereka diberi kesempatan untuk melakukan pembalasan terhadap penyiksa mereka, saya tidak dapat melihat alasan mengapa mereka melakukan sebaliknya. "Petik 2. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Saya juga harus menyebutkan Huo Poyun, raja alam dewa api dari wilayah Ilahi Timur." Pemuda ini adalah salah satu dari sedikit orang yang diberkati dengan warisan ilahi dari Roh Kuno, dan masa depannya tidak terbatas. Dia bisa berguna karena dia juga menyimpan dendam mendalam terhadap Yun Sementara itu, enam orang luar berusaha mati-matian untuk menahan diri dari menertawakan kejenakaan Yun Ce. Sudut bibir Nan Zhaoming berkedut tak terkendali. Dia merasa seperti sedang menonton semut yang bisa dia hancurkan kapan saja mencicit ancaman yang tidak bisa dipahami melalui rahangnya dan membuat gerakan bermusuhan dengan anggota tubuhnya yang kecil dan lucu. Itu lucu untuk sedikitnya. Betapa menyedihkan dan menggelikan, hina dan bodoh, bodoh dan tak tertahankan bisa menjadi sampah. Tampaknya mereka telah menemukan jawabannya hari ini. Nan Zhaoming butuh tiga napas penuh sebelum dia mempercayai dirinya sendiri untuk tidak tertawa terbahak-bahak seperti orang idiot dan tertawa kecil. Ha, ha, ha ha pria itu bertepuk tangan pelan dengan mata setengah terpejam seolah memuji penampilan badut dari monyet yang menarik. Harus kuakui, penguasa dunia ini adalah pembuka mata jika tidak ada yang lain. Ha 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 ha, Nan Zhao Guang tidak menahan diri. Pria itu telah tertawa tanpa henti sejak tiga napas yang lalu. Aku hampir tidak bisa mempercayainya, tapi sebenarnya aku mulai mengasihani dunia yang kecil dan tak bertuhan ini. Nan Zhao Ming membalikkan tubuhnya ke samping sehingga Yun Che hanya akan muncul di ujung pandangannya. Dan mengapa dia melakukan ini? Itu karena apa yang disebut Kaisar. Ini tidak pantas menerima tatapan penuh darinya. Tentu saja. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara, Reptil? Yang menyedihkan. Ciang. Ada kilatan cahaya iblis dan pedang Kaisar Iblis pemukul surga muncul di tangan Yun Dia dengan santai mengarahkan ujung pedangnya ke arah musuhnya. Tekanannya yang tak terlihat namun mencakup segalanya tanpa suara menyelimuti segala sesuatu di wilayah ini. Dia tidak repot-repot menyelidiki mereka untuk latar belakang atau tujuan mereka. Hanya ada janji pembalasan yang berat dan serius. Itu tawa yang bagus. Yun berkata perlahan dan acuh tak acuh, "Sebagai kaisar dunia ini, saya memberikan tiga napas Anda untuk tertawa sesuka Anda. Jangan sampai orang-orang saya mengkritik saya karena kurangnya kesopanan atau keramahan saya." Ketika ketiga napas itu berakhir, nada bicara Yun tidak berubah, tapi semua orang tahu bahwa kata-katanya entah bagaimana dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk jiwa. Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tertawa lagi dalam hidup Anda. Kamu akan menghabiskan setiap detik, setiap saat menyesali pilihanmu untuk menyerang duniaku, bahkan setelah kamu jatuh ke dunia bawah dan terbakar di neraka abadi. Tatapan nan Zhao Guang bergeser beberapa sentimeter ke samping. Sekarang dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tertawa dengan jijik. Dia menghela nafas penuh belas kasihan dan berkata, "Nenek moyang saya tidak berbohong ketika mereka mengatakan bahwa kebodohan manusia tidak terbatas." Tiga, Yun mulai menghitung. Seperti yang dijanjikan, mereka akan memiliki tepat tiga napas untuk mengucapkan kata-kata terakhir mereka. Aku hampir tidak percaya bahwa dunia ini akan memilih orang bodoh seperti dia untuk menjadi kaisar mereka. Mungkin kita datang terlalu cepat. Seandainya kita menunggu sedikit lebih lama, saya yakin dunia ini akan runtuh dengan sendirinya. Nan Zhao Guang mendengus. Dua, hehe, Anda tidak benar-benar percaya dia adalah kaisar dunia ini, bukan? Nan Zhaoming menatap Yunche melalui celah di antara jari-jarinya. Aku cukup yakin dia hanya orang gila yang kehilangan semua kemiripan pikirannya ketika dia merasakan kita. 1. Yunche perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Cahaya di matanya perlahan memudar untuk mengungkapkan sepasang jurang hitam pekat yang tak terbatas. Kembali. Chi Wuyao tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan menarik semua orang menjauh dari Yunche dengan kekuatannya. Heh. Ini dia lagi, komentar Nan Zhaoming sambil mengangkat tangannya. Tetapi sinar cahaya kemasan menusuk matanya sebelum dia bisa melepaskan kekuatannya. Sebuah bola emas bersinar dengan sinar kemasan yang aneh mengambang di depan dada Yunche. Itu tidak lain adalah artefak asal ilahi dari alam laut selatan yang hancur, mutiara ilahi laut selatan. Dahulu kala, Yunche memiliki banyak artefak yang berasal dari dewa dan setan yang dimilikinya. Setelah dia menjadi kaisar segalanya, dia telah mengembalikan roda dewa bintang ke Chaisi, diok iblis indah Bulan terbakar ke Vendauki, dan kuali penyeberangan neter iblis Yama ke Yanwu. Dia hanya memiliki Mutiara Ilahi Laut Selatan sekarang. 22 lampu berbeda saat ini beredar tanpa suara di Mutiara Dewa Laut Selatan. Itu berarti bahwa garis keturunan Laut Selatan pernah memerintahkan total 22 kekuatan asal Ilahi yang unik. Sebelum Yun muncul, kekuatan asal ilahi ini hanya bisa dikendalikan oleh anggota garis keturunan Laut Selatan, dan hanya sebagian. Namun dengan hukum ketiadaan, Yun dapat memerintahkan mereka untuk terbang ke tubuhnya tanpa perlawanan apapun. Mereka bersinar seperti seribu matahari setelahnya. Segala sesuatu di sekitar Yun menjadi berwarna emas cemerlang. Namun, matanya tetap kosong seperti lubang hitam. Senyum Nan Zhao Ming dan Nan Zhao Guang menegang pada saat bersamaan. Itu karena mereka tiba-tiba mendapati diri mereka menatap Yun Che seolah tatapan mereka ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Pada saat yang sama, rasa tidak nyaman yang mendalam muncul di hati mereka secara tiba-tiba. Apa itu? Sui Mei Yin bertanya dengan lembut. Chi Yao menjawab sambil memegang penghalang gelap di depan semua orang, ini adalah kekuatan yang dia gunakan untuk memusnahkan Fen Dao Jun saat itu. Itu juga kekuatan yang menyebabkan kekuatan asal dari kepala surgawi, racun surgawi, asal surgawi, dan kekuatan surgawi lenyap secara permanen dari dunia ini. Suaranya melembut saat dia menghela nafas. Dia tidak pernah perlu menggunakannya bahkan saat dia menghadapi Long Bai. Saya tidak pernah berpikir saya akan menyaksikan adegan ini lagi. Dia membiarkan dirinya hanya sesaat sebelum memerintahkan dengan suara tajam, yang satu, dua, tiga, buat penghalang sekarang. Tiga leluhur Yama segera menciptakan penghalang gelap mereka sendiri dengan kekuatan iblis Yama mereka. Kianya Wugu dan Kianya Bingzu juga menciptakan penghalang ilahi mereka sendiri dengan kekuatan ilahi Raja Brahma mereka yang luar biasa. Gemuruh. Ada suara ledakan yang tumpul dan Evil Soul, Burning Heart, Purgatory, Rumbling Heaven, dan Hell Monarch semuanya dibuka sekaligus. Pakaiannya berkibar liar dan rambutnya menari-nari di belakang punggungnya seperti orang gila. Auranya telah meroket dengan cara yang benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Ledakan energi yang dalam menyebabkan keenam orang luar membungkuk ke belakang secara naluriah. Ekspresi mereka telah ditimpa oleh keterkejutan. Aura mendalam si bodoh itu masih Divine Sovereign level 10, namun tekanan yang mereka rasakan adalah dari Divine Master level 10. Bagaimana mungkin? Hmm. Seruan kaget datang dari Nan Xiaoming. Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi di depannya. Itu benar-benar di luar akal sehat abis. Nan Zhao Guang jauh lebih tenang daripada rekannya. Dia tertawa kecil, menghina sebelum berkomentar. Ini jelas semacam seni terlarang yang meningkatkan diri sendiri, dan saya membayangkan bahwa harganya sama besarnya dengan mempertimbangkan tingkat amplifikasi. Sayang sekali, pengorbanannya benar-benar sia-sia untuk kita. Mereka tidak dapat menyangkal bahwa mereka belum pernah melihat tingkat amplifikasi ini dalam hidup mereka, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia masih bukan ancaman bagi mereka sama sekali. Jika ada, itu membuat arogansi dan ancamannya semakin lucu. Kalian para belatung seharusnya tetap mengintai di abis kalian selamanya, tapi tidak, kalian tidak bisa menahan cahaya siang hari, bukan? Kata Yunce dengan nada yang dalam dan gelap saat energi dan ruang berfluktuasi dengan liar di sekelilingnya. Empat lampu di dalam tubuhnya mulai berkedip semakin cepat. Kalau begitu, kamu bisa meratap di neraka untuk selama-lamanya. Tekanan kekaisarannya tiba-tiba berubah menjadi haus darah mengamuk saat wajahnya berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk daripada hantu paling berdarah sekalipun. Dia mengangkat lengannya dan mengeluarkan raungan yang mengoyak jiwa saat cahaya tebal dan berdarah meledak dari tubuhnya. Ledakan. Keempat lampu emas berubah menusuk dan putus asa. Retakan merah menyebar ke seluruh tubuh Yun Ce dan bahkan mata iblisnya telah hancur berkeping-keping. Ruang di sekitar orangnya menghilang begitu saja seperti gelembung yang rapuh dan wilayah bintang itu sendiri bergetar hebat seperti gempa bumi. Badai yang tampaknya cukup kuat untuk memusnahkan primal chaos itu sendiri melolong saat menyebar ke setiap sudut wilayah bintang. Retakan. Dunia menjadi gelap, dan langit bergetar ketakutan. Hukum surgawi memekik dalam bentuk kilat, tetapi mereka tampak sangat menyedihkan seolah-olah memohon Yun Che untuk berhenti. Tiga leluhur Yama, Kianyai, Chaizi, dan yang lainnya. Enam dari praktisi primal chaos yang paling dalam telah menciptakan penghalang enam lapis yang besar untuk melindungi mereka, namun ledakan kekuatan itu masih menghantam mereka seperti palu dan mendorong mereka jauh ke kejauhan. Itu bahkan tidak ditujukan pada mereka, dan mereka masih tidak bisa menahan kekuatannya. We, 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 apa, apa, ini? Tiga leluhur Yama berteriak ketakutan dan panik. Mereka telah mengikuti Yunche selama bertahun-tahun, dan mereka setia dan menghormatinya sebisa mungkin. Namun, mereka tidak pernah menyadari bahwa tuan mereka memiliki kekuatan mengerikan seperti itu sampai sekarang. Kianya Wugu dan Kianya Bingzu adalah orang-orang yang telah mengalami semua yang harus dialami dalam hidup dan menerima keberadaan mereka sejak lama, tetapi bahkan mereka sangat terkejut hingga mata mereka hampir kehilangan semua warna. Di wilayah ilahi timur, makhluk yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melihat ke langit dengan panik dan merasakan jantung mereka berpacu melawan keinginan mereka. Itu karena lebih dari setengah dari seluruh wilayah ilahi timur bergetar tak terkendali, dan alam bintang yang lebih rendah yang memiliki kemalangan karena dekat dengan Ground Zero segera mulai pecah seperti mereka akan berantakan setiap saat. Binatang buas yang dalam meraung tak terkendali seolah-olah itu adalah akhir dunia. Ah ah! Bagaimana? Uh! Cemoohan, Cemohan dan rasa kasihan di wajah Nan Zhao Ming dan Nan Zhao Guang telah lenyap tanpa bekas. Tampaknya seolah-olah ada tangan tak terlihat yang dengan paksa mengubah fitur wajah mereka menjadi keterkejutan yang hina dan ketakutan yang semakin dalam. Itu karena kekuatan yang dilepaskan Yun Che cukup besar untuk menyebabkan bahkan jiwa mereka terguncang ketakutan. Ahahahahaha. Ceritan mengerikan memenuhi telinga mereka. Karena keempat halaman itu jauh lebih lemah dari mereka, tsunami energi tidak hanya mendorong mereka mundur tak terkendali, tetapi juga meninggalkan bekas luka hitam berdarah di tubuh mereka yang kuat. Penglihatan Yun Ce menjadi merah dan buram. Dia merasa seolah-olah darahnya mendidih, seolah-olah dia telah diteleportasi dari luar angkasa ke api penyucian tak terbatas dalam sekejap. Empat lampu laut selatan di tubuhnya juga mengeluarkan suara melengking yang menusuk dan putus asa. Yun Ce perlahan mengangkat Heaven's Meeting Devil Emperor Sword. Energi gelap yang mendalam merayap di bilahnya tampak setebal mendesis, kilat hitam. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, dia telah mengaktifkan gerbang ke enam seni dewa jahat, Dewa Esh. Pertama kali dia melakukannya, dia hanya tingkat 7 Divine Sovereign. Energi mendalam, tubuh fisik, jiwa, dan hukum ketiadaannya jauh lebih lemah daripada sekarang. Akibatnya, dia tidak bisa menahannya selama lebih dari tiga napas bahkan dengan mengorbankan 4 kekuatan asal dewa bintang dewa. Itu di masa lalu. Sekarang dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, beban itu tidak lagi terasa tak tertahankan seperti dulu. Dia akan bisa tetap dalam bentuk ini lebih lama, cukup lama untuk memusnahkan enam belatung abisal ini menjadi abu iblis yang abadi. Bab 1943 Setengah Dewa Mimpi Buruk Wilayah bintang, ruang angkasa, hukum surgawi, hukum, yang hidup, dan yang mati. Semuanya tampak bergetar di bawah aura menakutkan Yunche. Dengan cara dia sekarang, tidak ada yang akan curiga jika dia mengklaim bahwa dia adalah dewa iblis kuno yang baru saja keluar dari api penyucian berdarah. Dahulu kala, Ci Uyao dan Kianye Yinger telah menyaksikan Yun Che dalam wujud God Ash-nya dari jauh. Sekarang mereka melihatnya lagi, mereka benar-benar yakin bahwa itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya lebih besar dan lebih stabil dari sebelumnya. Itu masuk akal. Tubuh dan kekuatannya yang dalam lebih besar dari sebelumnya, dan dia telah mengolah manual surga menentang dunia yang lengkap. Efek dari hukum ketiadaan sama mendalamnya dengan yang tidak terdeteksi. Apa? Apa yang terjadi di sini? Sepuluh jari nanzao guang kejang tak terkendali seperti wajahnya. Mengapa ada setengah dewa di dunia ini? Sejauh yang abis sadari, dunia di balik debu jurang adalah dunia tak bertuhan, dunia yang tidak pernah bisa melahirkan kekuatan dewa. Faktanya, itu adalah akal sehat paling dasar yang pernah ada. Namun, tidak salah lagi kekuatan yang menekan seluruh tubuh mereka. Tidak diragukan lagi itu adalah tekanan yang ada di mana-mana dari setengah dewa. Itu bahkan bukan hal yang paling mengejutkan dari semuanya. Entah bagaimana, tekanannya adalah dari setengah dewa, tetapi energi yang dalam jelas berasal dari penguasa ilahi. Ini tidak mungkin nyata. Nan Zhaoming tidak bisa mempercayai matanya. Dia, dia pasti telah mempengaruhi kita dengan aura ilusi atau semacamnya. Tidak mungkin seorang Divine Sovereign bisa. Badai tiba-tiba membelah dan mengocok ruang di depannya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Hal berikutnya yang dia tahu, pria muda yang diselimuti pola iblis yang menakutkan itu menyerbu ke arahnya. Pada saat itu, Rasanya seperti badai di seluruh wilayah bintang, tidak seluruh primal chaos menekan ke arah kepalanya. Menarik kembali, nan Zhao Guang berteriak saat dia melepaskan auranya dan mendorong empat halaman sejauh mungkin dari Yun Che. Pada saat yang sama, dia mengedarkan energinya pada tingkat yang tidak mungkin dan memanggil domain biru tua yang tampak seperti tsunami langsung ke pemuda itu. Dia kemudian berteriak pada Nan Zhao Ming, "Pukul dia dengan semua yang kamu punya." Keterkejutan dan kebingungan Nan Zhaoming tidak berkurang sedikit pun, tetapi itu tidak menghentikannya untuk bekerja sama dengan sesama pengawal. Dia dengan cepat melepaskan ledakan energi gelap yang menyebabkan ruang di sekitarnya beriak seperti gelombang. Namun, tubuhnya tiba-tiba terkunci saat kekuatan Yun Che turun dari atas. Ketakutan yang tidak wajar yang tampaknya telah tumbuh dari lubuk jiwanya yang terdalam dan menyebar ke setiap sudut tubuhnya dalam waktu singkat. Sebelum dia menyadarinya, jiwanya, tubuhnya, dan bahkan kekuatannya bergetar tak terkendali. Dia mundur tanpa sadar bahkan saat dia melepaskan semua yang dia miliki melawan Yun Che. Dalam hal ini, dia menemukan bahwa serangannya setidaknya 60% lebih lemah dari yang seharusnya. Apa yang kamu, Nan Zhao Guang segera menyadari reaksi tidak biasa Nan Zhao Ming dan mencoba meneriakkan pertanyaan. Namun, dia tidak pergi jauh sebelum sosok hitam dan merah darah Yun Che mencapai mereka dan menghilangkan semua cahaya di mata mereka. Ledakan. Tubuh bagian atas nan Zhao Guang membungkuk ke belakang saat kekuatan yang tak tertahankan meledakkan domainnya yang kuat, berkeping-keping dalam sekejap. Satu serangan telah menghilangkan sebagian besar kesadarannya, membuat wajahnya berdarah dan menyebabkan lusinan lubang meletus di lengannya. Darah menyembur keluar dari setiap luka seperti air mancur. Kondisinya tidak seberapa dibandingkan dengan nan Zhao Ming. Pria itu menjerit kesakitan dan ketakutan saat lengan kirinya hancur berkeping-keping, dan dia terlempar tak terkendali ke bawah. Dia tampak seperti kantong darah yang pecah seperti darah yang menyembur keluar dari setiap lubang alami dan tidak alami di tubuhnya. Zhao Ming Mata Nan Zhao Guang melebar sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya mengancam akan terbelah. Duo itu telah berdoa agar semua ini tidak nyata, bahwa kekuatan mengerikan yang memekik melawan Indra mereka hanyalah ilusi yang sangat bagus. Sial bagi mereka, Yun Che telah dengan kejam memusnahkan harapan itu dalam satu tebasan. Itu bukan ilusi. Mereka benar-benar diancam oleh setengah dewa yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Lebih buruk lagi, kekuatannya hampir sama dengan Abyssal Knight yang memimpin mereka, Mo Bechen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kekuatan yang setara dengan Abyssal Knight bisa ada di dunia rendahan dan tak bertuhan ini? Dan apa yang baru saja terjadi pada Nan Xiaoming? Namun, ini bukan waktunya untuk mengejar jawaban. Ketakutannya menusuk ke dalam rasionalitasnya dan memberitahunya bahwa tingkat kekuatan Yun Ce mungkin sama dengan Mo Chen. Tidak mungkin dia dan Nan Zhaoming bisa melawan, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga melawannya. Empat halaman mereka hanyalah umpan meriam di hadapan setengah dewa. Mundur itu mungkin teriakannya yang paling keras dalam hidupnya. Terlepas dari kepanikannya, dia secara naluriah merasakan bahwa kekuatan Yun memiliki batas waktu, jadi melarikan diri tanpa diragukan lagi adalah tindakan yang paling bijaksana di sini. Namun, Yun harus mengorbankan empat kekuatan asal ilahi hanya untuk mengaktifkan Dewa Es. Tidak mungkin dia membiarkan mereka melarikan diri setelah membayar harga yang sangat besar. Masih melihat dunia melalui lensa berlumuran darah, Yunche mengayunkan pedang kaisar iblis pemalu surga untuk kedua kalinya di paling nan Zhao Guang. Gemuruh dampaknya terdengar seperti letusan sepuluh ribu guntur pada saat yang bersamaan. Nan Zhao Ming lumpuh, jadi nan Zhao Guang tidak punya pilihan selain menahan kekuatan penuh dari kekuatan Yunche sendiri. Serangan itu menyebabkan dadanya runtuh dan sejumlah darah yang mengejutkan menyembur melalui celah giginya. Bagaimana kau, Nan Zhao Guang, bertanya sambil menahan kekuatan Yun Che dengan semua yang dia miliki. Namun, kata-katanya tidak jelas karena jumlah darah yang gila akan keluar dari tenggorokannya setiap kali dia membuka mulutnya. Nan Zhao Guang melihat melalui lapisan demi lapisan darah dan menatap dengan sepasang mata paling hitam yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dia mengharapkan jawaban, tetapi yang dia terima hanyalah serangan pedang dahsyat yang menghempaskan aura pelindungnya yang hancur dan menghantam dadanya. Berdengung. Semua warna dan suara tiba-tiba menghilang dari dunia Nan Guang. Kali ini, serangan itu tidak hanya mengenai dadanya, tetapi juga menghancurkan tulang dadanya dan menghancurkan organ dalamnya. Dia meninggalkan jejak darah, tulang, dan darah kental saat dia terbang tak terkendali menuju kejauhan. Tiga pukulan, hanya dalam tiga serangan, Yun telah mengalahkan dua orang luar yang telah menyudutkan Musuanyin dan Kianyes. Salah satu dari mereka mengalami kehancuran moral, dan yang lainnya terluka parah. Badai terus melolong di sekitar kianyu wugu dan kianyu bingsu. Namun, kedua lelaki tua itu diam seperti patung. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka, mencoba untuk mengatasi tembok absolut yang berdiri dalam pengejaran mereka akan kekuasaan. Untuk itu, mereka telah melangkah lebih jauh dengan memperpanjang hidup mereka melalui cara-cara yang tidak wajar, meskipun itu berarti menentang tatanan alam dan menahan siksaan waktu. Dan hari ini, kerja keras mereka akhirnya terbayar mereka akhirnya menyaksikan keajaiban yang tidak dapat dicapai oleh siapapun sejak awal alam dewa dengan mata mereka sendiri. Kekalahan Long Bai, lebih dari layak, gumam Kianye Wugu. Saya benar-benar tidak memiliki penyesalan tersisa untuk hidup ini, tambah Kianya Bingsu. Ciang. Ada jeritan logam yang tajam, dan salah satu cahaya ilahi laut selatan binasa selamanya. Saat itu, empat kekuatan asal ilahi Dewa Bintang hanya menopang Yun kurang dari tiga napas. Hari ini, hanya satu asal ilahi laut selatan yang telah hancur setelah empat napas berlalu. Di bagian belakang, keempat halaman itu tampak seperti akan dihitamkan kapan saja. Gelombang kejut saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh mereka. Mereka semua ingin memenuhi kode ksatria dan bertarung bersama sesama pengawal mereka, tapi ada jurang yang tidak bisa dilewati antara Yun Che dan mereka. Mereka tidak bisa bergerak, bahkan satu inci lebih dekat ke pengawal mereka tidak peduli apa yang mereka coba. Sementara itu, sebuah tangan menangkap nan Zhao Guang sebelum dia bisa terus jatuh ke arah entah di mana. Itu milik Nan Zhao Ming yang sekarang bertangan satu. Begitu dia menangkap rekannya yang terluka parah, dia segera meluncur ke kejauhan. Sebuah langkah bijak mengingat ketakutannya luar biasa, dan energi gelapnya yang dalam berfluktuasi seperti akan kehilangan kendali setiap saat. "Cepat, beritahu," ksatria. "Uh," Nan Zhao Guang mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya tiba-tiba menghilang, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tenggorokannya. Sepasang titik gelap dan iblis tiba-tiba muncul di lautan jiwa mereka, seolah-olah dewa iblis kuno telah membuka matanya. Kedua pengawal itu mendongak. Di belakang Yunche berdiri serigala besar dengan ketinggian lebih dari 30 meter, rahang yang tampak seperti tenggelam dalam darah, sepasang mata yang tampak seperti jurang setan, dan aura tak terkatakan yang menjanjikan kengerian dan kematian yang tak terbatas. Ada cukup banyak kebencian dan kebrutalan dalam niat membunuhnya untuk mengisi neraka seribu tingkat. Serigala langit gelap, Caizi bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap makhluk itu. Yun che mengangkat pedang kaisar iblis pemukul surga sekali lagi, dan gambar pedang besar berwarna hitam pekat muncul di atas langit. Mustahil untuk mempertahankan Dewa Abu dalam waktu lama, dan mencoba menggunakan gaya pedang keenam serigala surgawi dalam keadaan ini pasti akan berakhir buruk baginya. Terus, mereka telah menyakiti Mu Suanyin. Untuk pelanggaran itu, dia akan memusnahkan mereka sepenuhnya sehingga tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa di dunia ini. Mati. Hanya itu yang dia katakan sebelum menjatuhkan Heaven Meeting Devil Emperor Sword pada mereka. Serigala gelap mengeluarkan lolongan yang memekakan telinga sebelum menerkam ke arah orang luar yang terguncang. Kegelapan mutlak menjanjikan api penyucian gelap keputusasaan yang tak terbatas. Wilayah Ilahi Barat, Alam Kilin. Aku telah menunjukkan belas kasihanku kepadamu, dan aku telah memberimu kepercayaanku. Mo Bei Chen berkata sambil menatap Kilins, ingat, kamu hanya punya waktu lima tahun untuk menyelesaikan misimu. Jika lima tahun telah berlalu, dan apa yang disebut alam dewa ini tidak sejinak yang saya harapkan, maka semua kesabaran yang saya berikan kepada Anda hari ini akan berubah menjadi kemarahan. Tatapannya tidak dingin, tapi itu cukup untuk membuat mereka merinding. Dan aku berjanji kamu tidak akan suka melihatku marah. Kitian Li menarik napas dalam-dalam sebelum membuat sumpah khusyuk. Jangan khawatir, Yang Mulia. Yun Ce tidak punya waktu untuk memperkuat kekuasaannya sehingga akan terlalu sulit untuk menghilangkan pengaruhnya. Saat ini, dunia lebih takut pada Yun Ce daripada kesetiaan mereka padanya. Orang tua ini bersumpah demi masa depan rasnya bahwa kami akan memberi anda hasil yang ideal dalam lima, tidak, paling lama tiga tahun. Tidak menghitung tiga leluhur Yama, Kitianli adalah pria dengan senioritas tertinggi setelah kematian Long Bai dan sembilan Dewa Naga. Itulah mengapa dia lebih mengenal gambaran besar alam dewa daripada siapapun di alam semesta. Sangat bagus. Balasan Mo Bechen hanya terdiri dari dua kata, tapi itu benar-benar pujian tertinggi yang bisa dia berikan kepada penghuni dunia rendahan ini. Itu cukup mengendurkan saraf Kaisar Kilin sehingga dia akhirnya berani menghela nafas lega. Namun, dia belum selesai. Setelah berjuang dengan keraguan dan ketakutannya sejenak, Kaisar Kilin akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk mengangkat tangan dan berkata, kami, Ras Kilin, menghargai perdamaian dan keamanan di atas segalanya. Karena Yang Mulia telah berjanji kepada kita bahwa tentu saja kita akan mengabdikan hati dan jiwa kita untuk melayani Yang Mulia dan Raja Neraka yang tertinggi. Hanya saja, bolehkah saya meminta bantuan Anda lagi, Yang Mulia? Berbicara. Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Kitianli tahu betul bahwa orang lemah tidak berhak mengajukan permintaan. Dia harus mencoba demi seseorang, dan jawaban Chen lebih baik dari apapun yang dia harapkan. Rasa syukur yang mendalam menggenang di dalam dirinya, bahkan saat dia menundukkan kepalanya ke tanah dan mulai ketakutan dan gentar. Ada ras naga biru yang tinggal di wilayah ilahi barat, dan ideologi mereka mirip dengan ras kilin saya. Itulah mengapa ras kita telah berteman selama beberapa generasi. Kaisar naga biru terbaru khususnya sangat dekat dengan yang lama ini. Begitu dekat sehingga saya bisa menganggapnya sebagai putri saya. Orang tua ini yakin dia dan ras naga biru dapat diyakinkan untuk tunduk pada abis dengan mudah, hanya saja. Ketika dunia masih milik Yun Kaisar Naga Biru dipaksa menjadi permaisuri kekaisarannya untuk menjaga perdamaian. Namun, yang tua ini bersumpah bahwa itu adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki saat itu, dan bahwa tidak ada cinta yang hilang antara Kaisar Naga Biru dan Yun Ce. Bahkan, mereka bahkan tidak pernah menyelesaikan hubungan mereka. Ini adalah rahasia umum di semua alam dewa. Petik 2. Jadi, jika aku berani bertanya. Kamu ingin aku meninggalkan permaisuri kekaisaran dan orang-orangnya hidup-hidup? Mo Bei Chen menyela dengan dingin. Itu benar, Yang Mulia. Kitian Li memohon dengan sepenuh hati. Silahkan. Huff. Mo Bei Chen menyela Kitian Li lagi sebelum melanjutkan, yang setia akan hidup, dan yang membangkang akan mati. Ketika semua orang di dunia adalah semut, permaisuri kekaisaran tidak berbeda dengan ayam atau anjing biasa, bukan? Kata-katanya luar biasa pedas, tetapi Kitian Li mengambil maknanya dan menyeringai lebar. Dia segera membungkuk dalam-dalam dan berterima kasih kepada pria itu dari lubuk hatinya. Ki Tianli, terima kasih yang mulia atas belas kasihnya yang besar. Pada awalnya, Kaisar Kilin hanya menahan keterkejutan dan teror terhadap Mo Bechen. Itu tidak lagi terjadi. Meskipun Mo Bechen meremehkan segala sesuatu di alam semesta ini, dia tidak memperlakukan mereka seperti itu. Faktanya, dia telah menunjukkan kepada mereka tingkat kebaikan dan toleransi yang, sejujurnya, sama sekali tidak terduga dari makhluk superior seperti dia. Mo Chen telah mengklaim bahwa itu adalah tanggung jawab abadi ksatria neraka untuk menanggung jiwa mereka dengan bangsawan, dan Kitian Li mulai menyadari bahwa itu mungkin bukan klaim palsu. Jurang, Raja Neraka. Mungkin masa depan tidak seseram yang dia bayangkan. Sekarang, lanjut Mo Bei Chen, bawa aku ke. Tiba-tiba, pria itu berhenti berbicara dan tiba-tiba berbalik ke samping. Setiap kilin di sekitarnya tiba-tiba berhenti bernapas saat auranya melonjak, dan matanya yang dingin dan mati tertuju ke timur. Ka, yang mulia, Kitian Li mendongak dengan bingung. Mo Bei Chen tidak menjawabnya, kulitnya semakin gelap sampai akhirnya, dia bergumam, aura ini. Pria itu telah melepaskan kesadarannya sepenuhnya dan menyebarkannya ke wilayah bintang yang jauh. Itu sangat kuat sehingga menyebar ke setengah dari primal chaos hanya dalam waktu singkat. Tiba-tiba, murid-muridnya berkontraksi dengan keras. Setengah, Tuhan, kata-kata itu diucapkan dengan emosi yang menusuk tulang di belakangnya. Ledakan, Pria itu tiba-tiba meluncur dari tanah dan menembak ke arah timur. Gelombang kejut itu begitu tiba-tiba dan kuat sehingga kilin terlempar seperti boneka kain. Namun, pria itu muncul kembali di depan Kitian Li dan mencengkeram bahunya dengan tangan sedingin es di saat berikutnya. Katakan padaku cara tercepat untuk sampai ke timur. Terlepas dari kebingungan dan keterkejutannya, Kitian menunjuk ke arah tertentu dan segera menjawab, ada formasi di kota yang terhubung ke pusat wilayah ilahi timur. Pandu aku ke sana sekarang. Kaisar Kilin hampir tidak punya waktu untuk memahami perintah mendesak Mo Bei Chen sebelum dia mendapati dirinya diseret ke arah itu dengan kecepatan yang seharusnya tidak mungkin. Sui Mei Yin telah menggunakan World Piercer untuk membangun formasi teleportasi hebat yang menghubungkan wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi barat bersama-sama. Karena alam Kilin adalah inti baru dari wilayah ilahi barat, masuk akal untuk membangun formasi teleportasi di sana. Dia tidak tahu bahwa keputusan yang tidak berbahaya itu akan menjadi mimpi terburuknya. Bab 1944 Cakar Mimpi Buruk. Wilayah Ilahi Timur masih bergetar di mana-mana. Serigala surgawi yang melolong dan pedang hitam pekat memusnahkan ruang seluruh wilayah Bintang saat mereka melakukan perjalanan menuju orang luar. Dari perspektif daerah Bintang dan alam Bintang yang jauh, mereka tampak seperti bintang gelap gulita di ambang supernova. CHIBOOM. Korban pertama dari pertempuran itu adalah satu halaman. Gambar pedang telah mengiris pinggangnya sebelum menghancurkan tubuhnya secara menyeluruh, sehingga yang tersisa darinya hanyalah hujan darah. Sesaat kemudian, halaman kedua dan ketiga dipotong-potong dengan kejam sebelum bagian tubuh mereka tersebar di badai dahsyat. Mereka telah larut menjadi debu begitu cepat, seolah-olah tubuh mereka yang luar biasa tangguh hanyalah asap. Mereka bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk berteriak terakhir mereka. Halaman terakhir memenangkan kehormatan karena dimakan oleh serigala surgawi itu sendiri dan dikubur dalam sepuluh ribu pedang. Pada saat gambar pedang melewati lokasinya, tidak ada jejak dirinya yang terlihat di manapun. Keempat halaman itu mati hanya dalam rentang dua napas, harapan, impian, dan kemuliaan tertinggi mereka yang mereka pikir akan bertahan sepanjang sejarah menghilang selamanya di dunia yang bukan milik mereka. Ciang, ciang. Asal ilahi laut selatan kedua dan ketiga runtuh pada saat yang sama. Formasi pedang pembunuh abadi sangat kuat, tetapi juga memberi beban besar dan melambung pada pengguna. Tubuh Yunce mulai menggigil sedikit, dan penglihatannya beberapa kali lebih merah dan buram daripada awalnya. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah aura jahatnya. Itu tetap cukup mengerikan untuk membekukan semua jiwa di Primal Chaos. Sekarang, serigala surgawi yang gelap dan pedang mimpi buruk perlahan-lahan memudar menjadi tidak ada. Namun, kerusakan yang mereka tinggalkan tidak. Retak spasial dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh wilayah bintang, dan sepertinya mereka tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Saat ini, ruang Primal Chaos terlalu lemah untuk menanggung kekuatan setengah dewa. Han, Hik. Rangan yang menyakitkan terdengar sangat lemah dan menyedihkan di tengah latar ruang yang mengerang. Mereka datang dari dua pengawal, tentu saja. Mereka telah selamat dari formasi pedang pembunuh abadi berkat fisik mereka yang sangat kuat, tapi itu bukan anugerah. Bahkan tidak dekat, mereka akan jauh lebih baik mati daripada hidup. Ada lubang di seluruh tubuh Nan Zhao Guang dan Nan Zhao Ming, dan kepala mereka, tubuh mereka, dan anggota badan mereka tidak lebih dari sekam layu. Mereka tampak seperti sepasang boneka compang kemping yang sebagian besar isinya dirobek dengan kejam dari tubuh mereka. Bahkan sekarang, sisa energi gelap yang mendalam memakan tubuh mereka yang compang kemping, seperti miliaran cacing iblis pemakan tulang. Seandainya mereka tidak sadar, mereka tidak akan bisa merasakan sensasi mengerikan itu. Seandainya mereka kurang intuitif, mereka mungkin bisa membodohi diri sendiri dengan berpikir bahwa ini hanyalah mimpi. Ironisnya, kekuatan mereka membuat mereka mengalami siksaan terburuk dalam hidup mereka. Satu-satunya konstan sepanjang mimpi buruk ini adalah matanya. Kesadaran mereka memudar, pandangan mereka kabur, namun mata gelap dan kejam itu tetap sejelas sebelumnya. Setelah menyingkirkan Heaven's Meeting Devil Emperor Sword, Yun meraih ke arah ulu hati Nan Zhao Ming dan Nan Zhao Guang. Ada alasan mengapa orang sangat peduli dengan karma. Kaisar Primal Chaos memastikan bahwa mereka membayar setiap arogansi dalam penderitaan. Namun, mereka adalah pengawal dari abis. Mereka tidak akan pernah bisa menundukkan kepala kepada anggota dunia rendahan ini. Nan Zhao Guang memaksa dirinya untuk mengeluarkan beberapa ketegasan di matanya sebelum mengancam dengan suara serak ketika abis tiba. Kalian semua akan menjadi, uh, wah. Ancamannya tiba-tiba melebur menjadi jeritan yang menusuk tulang. Sepasang api hitam pekat telah menyala di dada Nan Zhao Ming dan Nan Zhao Guang pada saat yang bersamaan. Api dengan mudah memasuki tubuh mereka melalui ulu hati, menyebar ke setiap sudut melalui meridian dan pembuluh darah, dan mulai memasaknya dari dalam. The Devil Flame of Eternal Calamity adalah api khusus yang hanya bisa digunakan Yunce, dan membakar seseorang hidup-hidup dengannya adalah siksaan paling kejam yang bisa dialami seseorang tanpa terkecuali. Faktanya, itu adalah siksaan yang bahkan dewa sejati kuno pun tidak dapat menanggungnya. Begitu nyala api itu melakukan kontak dengan organ dalam mereka, Nan Zhao Ming dan Nan Zhao Guang segera jatuh ke dalam api penyucian mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan. Mengerikan betapa heningnya api hitam menyala terutama mengingat betapa kerasnya kedua pria itu berteriak. Itu seperti pemandangan langsung dari neraka yang paling dalam. Ekspresi Yunche tidak berubah sedikit pun. Tidak ada sedikit pun belas kasihan atau bahkan emosi di wajahnya. Dia telah mengatakan bahwa dia akan membuat mereka menyesali pilihan mereka untuk menginvasi dunianya dan dia menepati janji itu. Kamu, ah. ah ah perlahan dan tanpa suara. Api iblis keluar dari lubang mereka dan melahap telinga, hidung, gigi patah, dan mata mereka. Itu membakar penglihatan, penciuman, rasa dan pendengaran mereka, tetapi tidak pada sentuhan mereka. Sebaliknya, indera peraba mereka terasa lebih tajam dari sebelumnya. Tentu saja, itu hanya menjerumuskan jiwa mereka ke dalam keputusasaan yang lebih besar. Eh, eh, ah. Cerita Nan Zhao Ming dan Nan Zhao Guang telah mereda pada saat ini tetapi batuk-batuk dan erangan yang tidak disengaja hanya membuat segalanya menjadi lebih menakutkan. Tubuh compang kemping mereka kejang hebat di bawah kendali Yunche seperti larva sekarat yang telah dipaku ke dinding duri. Keduanya telah melewati banyak ujian dan ujian ketat untuk menjadi pengawal. Mereka telah selangkah lagi untuk menembus kemacetan terakhir mereka dan menjadi ksatria neraka sejati, subjek setia dari Abyssal Monarch. Fakta bahwa mereka berhasil memasuki dunia ini sebelum orang lain dan menjadi pionir abis telah memicu imajinasi mereka lebih banyak lagi. Mereka percaya bahwa kemuliaan tertinggi ada dalam genggaman mereka, dan nama mereka akan dikenang sepanjang sejarah. Ini seharusnya menjadi hari terbaik dalam hidup mereka, namun mereka telah jatuh ke dalam api penyucian di bawah api penyucian sebelum setengah hari berlalu. Membunuh. Nan Zhaoming tidak memiliki bibir atau gigi yang tersisa di mulutnya saat ini. Suaranya tidak terdengar seperti manusia. Pria itu membutuhkan setiap onstekat yang tersisa untuk mengucapkan kata-kata itu, dan dia tidak akan pernah berbicara lagi begitu nyala api membakar tenggorokannya. Namun, kata-kata terakhirnya dalam hidup ini adalah "bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku." Pendengarannya telah benar-benar hancur beberapa waktu yang lalu. Dia tidak akan pernah mendengar jawaban bahkan jika Yun Ce memutuskan untuk mengatakan ya. Selama abis ada, tidak ada abisal knight atau calon ksatria yang pernah mengalami penyiksaan seperti itu memikirkan mereka akan menemui akhir seperti itu di tempat terakhir yang bisa mereka bayangkan. Semua keyakinan dan tekad mereka telah dibakar menjadi kehampaan, hanya menyisakan keinginan gila untuk mati. Asal Ilahi Laut Selatan terakhir mulai berkedip dengan cepat. Meskipun Yunche jauh lebih kuat dari sebelumnya, mengaktifkan God Ash dengan paksa selalu akan memberikan tekanan yang luar biasa pada tubuhnya. Sudah, retakan yang tak terhitung jumlahnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia berdarah seperti air mancur darah. Setidaknya 40% dari meridian dan tulangnya telah patah selama waktu itu, namun ekspresinya tetap gelap dan dingin. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit apapun. Berbicara secara logis, dia seharusnya mengakhiri dengan cara ini lebih cepat dan menyelamatkan dirinya dari banyak rasa sakit dan waktu pemulihan di telepon, tetapi api iblis dari bencana abadi terus menyala dengan kecepatan santai. Dia akan mengeluarkan mimpi buruk yang tidak akan terlupakan bahkan setelah seribu siklus hidup selama mungkin sampai dia akhirnya membakarnya menjadi debu jahat. Dia tidak pernah semara ini untuk waktu yang sangat, sangat lama. Dia telah mengalami banyak kesengsaraan yang kejam dan putus asa untuk sampai ke titik ini. Siaking Yue benar-benar telah mengorbankan nasib, daging, dan darahnya sendiri untuk menjadikannya kaisar tertinggi di alam semesta ini. Namun, seseorang masih berhasil melukai salah satu orang terpenting dalam hidupnya terlepas dari semua itu. Getaran spasial dan ratapan surgawi melemah. Tekanan yang menindas tidak lagi terasa menyesakkan seperti sebelumnya. Jelas bahwa Dewa Es Yun che akan mencapai akhirnya. Jadi ini adalah kekuatan Dewa sejati. Aku tidak menyangka kekuatannya sekuat ini, komentar Kianye Wugu sambil menghela nafas panjang. Dia adalah salah satu eksistensi tertinggi di dunia ini, namun dia tidak dapat mengalahkan satu Nan Zhaoming bahkan dengan bantuan Kianye Bingzu, Kianye Yinger dan Musuanyin. Orang yang sama itu benar-benar disiksa oleh Yun Ce hampir tanpa perlawanan sama sekali mengatakan bahwa kesenjangan kekuatan melebihi semua yang dia tahu akan meremehkan abad ini. Namun, Chi Wuyao berkata, "Tidak, Kaisar Yun belum mencapai ranah dewa sejati. Faktanya, dia jauh, jauh dari itu." Petik 2. "Kekuatan yang dia tunjukkan saat ini hanyalah titik tengah menuju alam dewa sejati. Dia adalah apa yang orang kuno sebut sebagai setengah dewa." Petik 2. Jiwa Kaisar Iblis Nirvana milik Wu Yao membawa beberapa ingatan masa lalunya, jadi dia memiliki pemahaman dasar tentang tingkat kekuatan alam dewa. Setengah. Tuhan. Itu adalah wahyu yang mengejutkan dan menakutkan untuk sedikitnya. Jika setengah dewa sudah sekuat ini, lalu seberapa kuat dewa sejati itu? Lebih penting lagi, apakah ada dewa sejati di dunia yang dikenal sebagai abis? Namun, ini bukan waktunya untuk percakapan kosong. Ci Yao melirik sekilas aura Yun sebelum berkata, bersiaplah untuk memindahkan kami, Mei Yin. Saya cukup yakin pertempuran telah memperingatkan Mo Bei Chen, dan kita harus pergi sesegera mungkin. Petik 2 Sui Mei Yin, Cai Zi, dan dia semua pernah melihat Mo Bei Chen dalam ingatan Jun Lei. Jika Nan Zhao Ming dan Nan Zhao Guang menakutkan, maka pria itu adalah titan yang tidak mungkin bisa mereka kalahkan. Dilihat dari cara Nan Zhao Ming dan Nan Zhao Guang berjingkat-jingkat di sekitar Mo Bei Chen, ada kemungkinan besar pria itu juga setengah dewa. Skenario terburuk, dia setidaknya sekuat Yunce dalam bentuk God Ash, jika tidak lebih kuat. Selain itu, kekuatan Yunce datang dengan mengorbankan asal-usul ilahi yang berharga, dan pantulannya cukup parah sehingga dia harus menghabiskan banyak waktu untuk pulih. Seolah itu belum cukup buruk, dia hanya bisa mempertahankan bentuk itu untuk waktu yang sangat singkat. Itulah mengapa mereka tidak bisa bertemu dengan Mo Bei Chen apapun yang terjadi. Jika bukan untuk menyelamatkan musuhan Yin dan Qianye Yinger, dia bahkan tidak akan mengekspos Yun Che ke Nan Zhao Ming dan Nan Zhao Guang. Mengerti, Sui Mei Yin mengangguk dan melewati Wall Piercer di depannya. Harta karun surgawi mulai bersinar lemah. Yang mulia, kata Ciu Yao dengan formal, keduanya sudah mati. Jangan buang waktu lagi dan... Gemuruh. Tiba-tiba, jiwanya berkedut tanpa peringatan. Itu adalah jiwa Kaisar Iblis Nirvana yang memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Tidak hanya itu, itu diikuti oleh gemuruh samar namun sangat tumpul yang tidak bisa dia gambarkan. Kedengarannya seperti datang dari ruang terjauh dan bagian terdalam dari jiwanya pada saat yang sama. Kejutannya hanya berlangsung sesaat. Dia berseru dengan panik, teleportasikan kami sekarang, Mei Yin. Tangan mungil Sui Mei Yin bergetar. Semua orang secara naluriah memandang Ciu Yao. Tidak ada yang pernah melihat Ratu Iblis seperti ini. Dia telah tenang dan dikumpulkan bahkan ketika Long Bai telah turun ke alam laut selatan dengan kekuatan penuh dari wilayah ilahi barat. Mereka belum pernah melihatnya sepanik ini. Sui Mei Yin bertindak secepat yang dia bisa setelah pulih dari linglung singkatnya. Cahaya merah dari World Piercer semakin kuat dan menyelimuti Ratu Iblis, Musuanyin, Kianyes, dan leluhur Yama dalam sekejap. Bum 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 bum. Itu bukan halusinasi. Gemuruh yang terdengar begitu jauh menjadi memekakkan telinga hanya dalam sekejap. Itu seperti petir yang mengakhiri dunia meletus tepat di samping telinga mereka. Kemudian, sebelum ada yang bisa bereaksi, badai dahsyat menyapu semua orang. Ah! Teriakan kejutan pecah di antara kelompok itu. Badai itu muncul begitu cepat dan entah dari mana bahkan leluhur Yama dan leluhur Brahma yang kuat terlempar ke belakang beberapa kilometer. Musuanyin terutama mengeluarkan erangan yang menyakitkan saat dia terlempar tanpa perlawanan. Dia berhenti hanya setelah Chaizi menangkapnya. Sui Mei Yin bahkan kurang siap dari yang lain karena dia sibuk menyalurkan kekuatan ilahi spasial penusuk dunia. Dia hampir kehilangan cengkeramannya pada artefak. Bahkan sebelum dia sempat berpikir sejenak tentang apa yang baru saja terjadi, tangisan mendesak Ciu Yao memasuki benaknya, m Sui Mei Yin adalah pembawa Divine Stainless Soul, jadi dia bisa membersihkan lautan jiwanya bahkan sebelum dia menangkap dirinya sendiri. Dia melepaskan kekuatan ilahi spasial dari World Piercer sekali lagi, mengirimkannya ke lokasi Yun Che dan membeku. Energi tiba-tiba berhenti di tengah gerakan, dan semua darah di wajahnya terkuras abis. Alis Chiu Yao juga tenggelam ke dasar. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dicelupkan ke dalam es. Sosok baru muncul di depan Yun Che entah dari mana. Dia adalah pria besar yang mengenakan baju besi perak. Mereka hanya bisa melihat punggungnya dari tempat mereka berada, tetapi dia tampak seperti pusat alam semesta. Dunia itu sendiri gemetar ketakutan dan tunduk padanya. Dia memiliki satu tangan yang terkunci erat di leher Yunce, jari-jarinya yang panjang tenggelam dalam ke dalam dagingnya. Dia mengangkat Kaisar Primal Chaos ke udara seolah tidak membutuhkan usaha sama sekali. Ciang. Asal Ilahi Laut Selatan terakhir mati saat Yunche berusaha mematahkan cengkeraman pria itu dengan satu ledakan kekuatan terakhir. Namun, itu gagal untuk menggerakkan pria itu bahkan satu milimeter pun. Kegelapan di pupil Yunche memudar menjadi putih keabu-abuan saat dia menatap wajah di depannya. Dia adalah pria dalam ingatan Jun Silei, pria menakutkan yang dikenal sebagai Abyssal Knight. Mo Bei Chen. Situasinya tidak bisa lebih buruk lagi. Dewa Es telah memudar sejak kematian asal ilahi Laut Selatan terakhir. Rebound untuk mengaktifkan kekuatan terlarang di luar kemampuannya saat ini untuk bertahan telah meledak dengan kekuatan penuh. Dia berada pada posisi terlemahnya saat ini. Dan musuh terbesarnya telah menguasainya. Rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya menembus tulang punggung Ciu Yao dan ke dalam jiwanya. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan tiba-tiba persepsi setengah dewa, kecepatan setengah dewa, mereka hanya tahu sedikit tentang kekuatan setengah dewa itu. Bukan hal yang paling menakutkan tentang dia, setidaknya untuk Yao. Itu adalah cara dia bertindak. Dia tidak kehilangan akal karena kesombongan, meskipun menghadapi dunia yang jauh lebih rendah darinya. Dalam hal kekuatan, dia tidak berusaha meremehkan mereka melalui kata-kata atau tindakannya. Dia bahkan tidak meluangkan waktu untuk memeriksa Nan Zhao Guang dan Nan Zhao Ming yang sekarat. Dia langsung menuju Yun Che dan menangkapnya dengan gerakan minimal, bahkan tidak memberi mereka sedikit pun kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jelas, kekuatan yang ditunjukkan Yun Che sebelumnya telah membuat khawatir Abyssal Knight, dan tanggapannya hanya bisa digambarkan secepat kilat dan mengerikan. Bab 1945 Kematian dan Kehidupan 1 Lepaskan Tuan Kita Tiga orang memecah kesunyian terlebih dahulu setelah serangan mendadak itu. Untuk tiga leluhur Yama, rasanya seperti ditikam di mata untuk menonton Yun Che di cengkeram lehernya. Itu langsung memicu mania dan kemarahan mereka. Kekuatan Yama mereka meledak seperti lahar hitam pekat yang mendidih. Bahkan tidak repot-repot memperbaiki diri setelah badai spasial dari sebelumnya, mereka menyerang Mo Bei Chen dan memekik seperti hantu ganas yang sudah gila. Yun Che. Leluhur Yama bukan satu-satunya yang kehilangan akal sehat. Terlepas dari cederanya yang agak serius, meskipun mengetahui bahwa tindakan yang akan dia ambil benar-benar tidak rasional, Musuanyin masih menembus batasnya dan lolos dari genggaman Chai Zi dalam sekejap. Setelah pedang putri salju muncul kembali dalam genggamannya, dia menikam ke arah Mo Bei Chen dengan cahaya terdingin dan paling kejam di dunia. Chai Zi tidak dapat menghentikan Musuanyin bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia telah memanggil kekuatan surgawi serigala surgawinya pada saat yang hampir bersamaan. Pedang suci Serigala Surgawi telah mengikuti tepat di belakang gambar dingin Ice Phoenix. Ke arah yang berbeda, Kianya Yinger yang sama sekali tidak berdarah dengan paksa memutar tubuhnya di udara dan berusaha mengikuti yang lain untuk bertempur juga. Namun, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya sebelum dua energi yang sangat kuat menguncinya di tempatnya. Mereka milik Kianya Wugu dan Kianya Bingzu, tentu saja. Menjauhlah dari dia, Ciu memasukkan suaranya dengan kekuatan jiwa Kaisar Iblis Nirvana dan berteriak. Sayangnya, ketiga leluhur Yama, Musuanyin, dan Chaizi Zi telah bertindak berdasarkan insting murni. Tidak mungkin dia bisa menghentikan mereka tepat waktu. Sementara itu, Mo Bei Chen menatap Yun Che yang tertangkap. Tatapannya benar-benar dingin dan tanpa emosi. Mata Yun Che terus tumbuh semakin lebar. Rebound God es telah membuat seluruh tubuhnya berdarah, tetapi rasa sakit dan cedera tidak seberapa dibandingkan dengan ketidakberdayaan pucat yang dia rasakan saat ini. Dia berada di titik terlemahnya setelah menggunakan God es. Dan dia telah jatuh ke tangan musuhnya selama ini. Lebih buruk lagi, itu adalah musuh yang kekuatannya melampaui apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu benar-benar skenario terburuk. Tubuhnya benar-benar kaku, kecuali pupilnya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya satu milimeter pun. Setiap helai rambut, setiap tetes darah, setiap sel seolah-olah duduk di atas sejuta gunung. Rasanya sangat berat, sehingga yang bisa dia rasakan hanyalah keputusasaan yang tak terbatas. Benar, putus asa. Keputusasaan adalah perasaan yang paling dia kenal, tetapi dia belum pernah mengalami keputusasaan yang begitu luar biasa sehingga tidak ada sedikit pun harapan yang dapat ditemukan di manapun. Di masa lalu, tidak peduli seberapa putus asa situasinya, tidak peduli seberapa kuat musuh yang dia temui, dia tidak pernah berkecil hati atau tergoda untuk mundur. Dia telah menjadi prajurit bahkan ketika dia menghadapi bunga udumbara Netherworld sebagai jiwa fana, atau seluruh alam dewa bintang sebagai raja ilahi. Ini adalah kedua kalinya sejak penghancuran, bintang kutub biru, dia dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan mutlak. Dia membuang semua tekad dan energinya untuk mematahkan cengkeraman Mo Bei Chen sekarang, tapi dia tidak dapat memanggil bahkan hembusan energi terkecil sekalipun. Teriakan melengking dari tiga leluhur Yama memasuki telinganya. Ketiganya cukup kuat untuk membuat merinding bahkan kaisar dewa terhebat dari Primal Chaos, tetapi tidak untuk Mo Bei Chen. Satu-satunya perubahan dalam ekspresi pria itu adalah sudut mulutnya yang naik tak terlihat. Armor peraknya sedikit menonjol. Abisal Knight telah melepaskan medan kekuatannya. Gemuruh. Bahkan orang-orang yang tinggal di perbatasan wilayah ilahi timur dapat mendengar suara gemuruh saat dia melakukan ini. Ruang puluhan kilometer di sekitar Mobechen terdistorsi dengan hebat dalam sekejap. Seolah-olah sebagian kecil dari dunia primal chaos telah diukir. Puluhan kilometer jauhnya, ketiga leluhur Yama merasa seolah-olah tembok yang tidak berwarna tidak terlihat, namun tidak dapat ditembus setelah menghantam mereka dengan kekuatan 100 bintang. Tabrakan itu segera mengubah ruang yang terdistorsi di sebelah leluhur Yama menjadi tiga pusaran hitam, dan pekikan gila mereka menjadi lolongan kesakitan. Lebih dari setengah dari medan kekuatan jahat yang mengelilingi mereka telah hancur seperti tidak ada apa-apa, dan tubuh mereka terpelintir seperti cabang yang patah. Tidak hanya itu, mereka terlempar ke belakang beberapa kali lebih cepat daripada yang mereka isi sebelumnya. Tampaknya tidak dapat dipercaya bahwa leluhur Yama yang kuat tidak akan mampu menembus bahkan medan kekuatan seorang ksatria abisal, tetapi kenyataan tidak mempedulikan ketidakpercayaan seseorang. Ciang. Pedang Putri Salju menusuk ke medan gaya dan mengeluarkan teriakan yang cukup melengking untuk menghancurkan jiwa seseorang. Pada saat yang sama, mata sedingin es Musuanyin bersinar dengan warna biru paling cemerlang hingga saat ini. Sayangnya, bahkan jika dia tidak terluka parah sejak awal, ada jurang yang tidak bisa dilewati antara dia dan Mo Bechen. Sama seperti leluhur Yama, dia tidak dapat mendekat bahkan satu sentimeter pun meskipun melepaskan semua kekuatan suci Ice Phoenix miliknya. Rebound eksplosif menyebabkan pedang Putri Salju membengkok dengan keras, dan kekuatan cemerlang itu hancur berkeping-keping. Musuanyin segera terlempar ke belakang seperti kupu-kupu yang kehilangan kendali atas sayapnya. Chai Zi tepat di belakangnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menangkapnya sekarang. Alisnya berkerut, dia menjatuhkan pedang suci serigala surgawi seperti palu perang. Gemuruh. Untuk pertama kalinya, depresi muncul di medan kekuatan Mo Bechen. Hanya itu yang berhasil dilakukan oleh serangan berkekuatan penuhnya. Medan gaya segera pulih dan menghantamnya seperti gunung. Pedang suci serigala surgawi terlempar begitu keras sehingga Cai Zi hampir kehilangan cengkeramannya pada senjata itu. Dia sendiri dikirim terbang ke kejauhan, dan kulitnya berubah menjadi putih pucat untuk sesaat. Namun, auranya dengan cepat berubah menjadi lebih gelap dan lebih haus darah dari sebelumnya. Cahaya iblis bermekaran di matanya saat Serigala Surgawi yang benar-benar jahat muncul di belakang tubuh mungilnya. Serigala jahat melolong yang mengguncang dunia sebelum menerkam ke arah Mobechen, kebencian meluap. Ketika kekuatan Dewa Heavenly Wolf mencapai puncaknya, Chai Zi dan pedang besarnya bergabung menjadi satu dengan Serigala. Mobechen melemparkan pandangan sekilas ke gadis kecil yang berani menantang Abyssal Knight sebelum menyuarakan ejekannya. Betapa menyedihkan. Rambut panjangnya tiba-tiba melayang di belakang punggungnya, dan sedikit perak bersinar di matanya. POBOOM Chai Zi merasa seolah-olah dunia besar baru saja meledak di depannya. Ada cukup energi untuk menghancurkan galaksi. Serigala yang melolong dihentikan pada saat pertama, dipelintir pada detik kedua, dan dihancurkan pada detik ketiga. Pedang suci serigala langit dilemparkan entah kemana, dan mata tuannya benar-benar tidak fokus. Dia terjun ke bawah, tak sadarkan diri. Semuanya telah terjadi begitu cepat. Tiga leluhur Yama, Musuanyin, Zi. Mereka semua adalah perwakilan dari kekuatan puncak pesawat ini, namun Mo Beichen telah mengalahkan mereka semua hanya dalam sekejap mata. Mei Yin, suara dingin Ciu Yao terdengar di samping telinga Sui Mei Yin, teleportasi mereka kembali ke kita, sekarang. Dari semua orang yang hadir, Sui Mei Yin adalah satu-satunya selain Ciu Yao yang tidak panik dan melancarkan serangan bunuh diri. Itu karena jiwa Stainless ilahi mengurangi banyak tekanan jiwa dari setengah dewa. Meskipun badai spasial masih bertiup di sekelilingnya, Sui Mei Yin melepaskan kekuatan ilahi spasial Welpier sertan tanpa ragu-ragu dan memindahkan tiga leluhur Yama, Musuanyin, dan Chai Zi kembali ke sisinya dengan sangat cepat. Sayangnya, sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk satu orang yang paling ingin mereka bantu, Yun Che. Enyah. Sementara itu, Kianya Yinger telah berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman pengiringnya selama ini. Tiba-tiba, dia mengeluarkan Oracle ilahi dan memotong ruang antara dirinya dan dua leluhur Brahma. Setelah cengkeraman mereka hilang, dia segera menyerbu ke arah Mo Beichen dalam garis lurus. Kemudian. Kembali ke sini, Yun Kianying. Perintah jahat menembus agitasi Kianya Yinger seperti seribu jarum es. Tuduhannya secara bertahap melambat hingga berhenti sementara. Berbalik. Dia akan mengatakan sesuatu ketika matanya bertemu dengan wajah Cui Yao, dan kata-katanya mati di bibirnya. Baru pada saat itulah dia akhirnya menghentikan keinginan gilanya untuk melancarkan serangan bunuh diri terhadap Mo Beichen. Itu karena dia melihat mata gelap ratu iblis, ekspresinya yang tenang, dan darah perlahan mengalir di sudut bibirnya. Siapapun dalam situasi ini bisa bersikap impulsif atau emosional, tetapi bukan dia. Alasannya sangat sederhana. Kembali ketika Long Bai turun ke alam Dewa Laut Selatan dengan kota naga dunia, tekanan yang dia rasakan hampir menindas untuk membuatnya putus asa. Tetapi bahkan pertempuran itu tidak sepersejuta dari yang satu ini. Itulah mengapa dia harus tetap tenang dan tenang. Semakin buruk situasinya, semakin dingin kepalanya. Kalau tidak, benar-benar tidak akan ada harapan. Kamu, Yun Che. Kata Mo Bechen sambil memeriksa fitur Yun Che dengan acuh tak acuh. Tidak ada orang lain yang pantas melihat ke samping darinya. Meskipun itu diungkapkan sebagai pertanyaan, Mo Beichen tahu betul bahwa Yun Che tidak akan bisa menjawabnya. Lagi pula dia tidak membutuhkan jawabannya. Retak, retak, retak. Jari-jarinya menegang dan tulang leher Yun Che mulai patah satu persatu. Dia masih tidak dapat menghasilkan suara apapun. Apapun darah yang tersisa di wajahnya dengan cepat memudar. Tulangmu sangat kuat, Mo Beichen memuji, atau lebih tepatnya, berseru dengan takjub. Hampir tidak ada kegembiraan yang tertahan di matanya. Darah dewa naga kuno pasti mengalir di nadimu dan kemurniannya tidak jauh di belakang yang disebut naga leluhur. Cek cek. Yunche masih tidak bisa mengatakan sepatah kata pun atau menggerakkan satu jari pun. Visinya dengan cepat memudar juga. Tatapan Yao semakin gelap. Dia sadar pada titik ini bahwa Yunche adalah satu-satunya objek minat Mo Beichen. Tidak hanya itu, dia tidak berencana untuk membunuhnya. Yunche pasti sudah mati jika itu keinginannya. Jika dia harus menebak itu pasti karena dia mengetahui bahwa kekuatan dewa jahat dan kaisar iblis mengalir melalui pembuluh darah Yunce. Mungkin dia bahkan tahu tentang harta karun surgawi. Ini berarti bahwa dia tidak akan mengambil nyawa Yunce sampai dia menemukan cara untuk merampoknya dari warisan dan harta karun surgawi yang mendalam. Yan 1, 2, 3, jangan bertindak sampai aku memberimu perintah. Chiwuyawa memerintahkan dengan nada yang tidak akan menerima teguran. Musuanyin awalnya terluka parah. Dan auranya menjadi sangat lemah setelah rebound itu. Satu-satunya alasan dia belum kehilangan kesadaran adalah karena keinginannya untuk menyelamatkan Yunche. Cai Zi juga tidak jauh lebih baik darinya. Selamatkan dia. Bahkan dalam kondisinya saat ini, Musuan Yin masih berjuang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setiap kata diucapkan seolah-olah mereka berlumuran darah. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Cui Yao berbisik kepada kedua wanita itu sebelum kilatan melewati pupil matanya. Jiwa Kaisar Iblis Nirvana menyelinap ke laut jiwa Musuanyin dan Cai Zi tanpa perlawanan. Mereka melemah dan tidak waspada terhadap Ciu Yao. Tentu saja, Ratu Iblis tidak punya masalah untuk merampas kesadaran mereka dan membuat mereka tertidur. Setelah membalikkan telapak tangannya dan menyelimuti Musuanyin dan Cai Zi yang tidak sadarkan diri dalam bola energi pelindung yang kabur, dia mengembalikan pandangannya ke depan dan berkata, hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya sekarang. Kianya Yinger terdiam sejenak. Detik berikutnya, dia muncul di depan Ciu Yao, meraih bahunya, dan nyaris berhasil menahan suaranya saat dia mengucapkan, katakan padaku. Uh, uh. Pada catatan yang tidak berhubungan, rangan kesakitan bercampur di tengah-tengah ruang yang bergetar. Itu bukan milik Yun Che karena dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sekarang. Itu adalah Nan Zhao Ming dan Nan Zhao Guang yang mencoba menjangkau Mo Bei Chen setelah mengambil auranya dengan persepsi spiritual mereka. Mereka tidak meminta untuk diselamatkan. Yang mereka minta darinya hanyalah segera dibebaskan dari kehidupan ini. Lagi pula, bahkan hukuman terburuk dari tingkat terendah neraka tidak mungkin menimbulkan tingkat rasa sakit yang mereka alami. Sial bagi mereka, Mo Bechen mengabaikan tangisan kematian mereka sepenuhnya. Sejak awal, jiwa dan kekuatannya terfokus pada Yun Che dan Yun Che saja. Setelah menyaksikan penguasa ilahi melepaskan kekuatan setengah dewa dengan matanya sendiri, dia tidak lagi ragu bahwa Kitian Li mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan pahala seperti apa yang akan dia dapatkan ketika dia menyerahkan pria ini ke Abisal Monark, pria dengan warisan dewa penciptaan dan kaisar iblis di tubuhnya. Karena semua orang sudah mati, dia bahkan tidak perlu membagi kredit dengan orang lain. Kaisar dunia ini, heh, matanya menjadi semakin panas, bahkan saat dia mencibir. Berterima kasih, kamu seharusnya yang pertama mati, tapi sekarang kamu akan hidup, bahkan jika kamu tidak mau, kamu akan hidup cukup lama untuk menjadi upeti Raja Abisal. Itu akan menjadi makna dan kemuliaan terbesar dalam hidup Anda. Tiba-tiba alisnya sedikit berkerut. Saya ingat kilin tua itu memperingatkan saya untuk tidak pernah meremehkan atau mengendurkan alasan saya di sekitar Anda karena Anda adalah pria yang telah menentang rintangan lagi dan lagi. Kalau begitu, bagaimana kalau aku melakukan ini? Ada kilatan energi profaun yang lemah, dan... Prak 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 prak. Tulang drakonik Yunce yang sangat kuat dan garis meridiannya mulai hancur pada saat yang bersamaan. Kedengarannya seperti seribu petir menyambar tanah terus-menerus. Kami akan memisahkan pria itu dari Yunche. Meskipun ada suara yang mengganggu, Chi Yao tetap tenang dan tenang. Dia memberikan jawabannya dengan cara yang paling tenang dan ringkas. Jawabannya segera memadamkan sinar cahaya di hati Kianya Yinger. Wanita itu mengerang kesakitan, bagaimana kita bisa melakukan itu ketika kita bahkan tidak bisa mendekati mereka? Itu prestasi yang mustahil dengan kekuatan kita. Ya, Chi Yao perlahan menoleh. Tapi bukan tidak mungkin untuk World Piercer. Mata Sui Mei Yin dan Kianye Yinger menyala pada saat bersamaan. kianya Wugu dan Kianya Bingzu juga berbalik dengan ekspresi kesadaran di wajah mereka. Namun, Chi Uyau tidak melihat ke arah Sui Mei Yin. Dia sedang melihat tiga leluhur Yama. Petik 2. Yan 1, Yan 2, Yan 3. Anda selalu mengatakan Anda akan memberikan hidup Anda untuk menjaga tuanmu tetap aman, bukan? Dia memberi perintah paling kejam dengan suara paling tenang yang pernah dia gunakan dalam hidupnya. Waktunya telah tiba. Aku ingin kamu menyerahkan hidupmu untuk tuanmu. Petik 2.